harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau gak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Tujuannya itu ya provokatif, paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Tolong tolong aku balolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker. Trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati. Brad Pitt juga dibilang mati. Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Senang banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu Indonesia.
Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital. Langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Berikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Syabrina Anwari. Saya adalah moderator yang akan memandu jalannya acara Indonesia Makin Cakap Digital, Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 dengan tema besar hari ini, yaitu berkenalan dengan literasi digital di era 4.0. Spesial untuk Anda yang berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Syabrina ucapkan selamat pagi. Semoga semuanya yang berkumpul dalam keadaan sehat dan juga berbahagia selalu. Oke. Dan juga untuk itu, nantinya Syabrina akan membacakan nama-nama narasumber hebat yang telah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum itu, Syabrina akan membacakan terlebih dahulu mengenai latar belakang diselenggarakannya acara pagi hari ini. Juga sembari itu, Syabrina mau mengajak untuk teman-teman, silakan aktifkan kamera video Anda sekalian ya semuanya. Baik itu untuk para peserta juga para narasumber, silakan aktifkan kamera video Anda supaya kita bisa menatap satu sama lain wajah-wajah yang penuh semangat ini. Oke, Syabrina mulai. Teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan juga berbagai informasi. Hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang telah mencapai 73,3%. Berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua. Salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia talenta digital. Sesuai dengan arahan juga visi dari Presiden yang telah Syabrina sebutkan, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring GNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021 hingga tahun 2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Di dalam peta jalan ini dirumuskan adanya 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital, yaitu ada digital skills, digital ethics, digital safety, dan juga digital culture. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan internet yang benar melalui implementasi program literasi digital yang tengah diselenggarakan di 34 provinsi dan 514 kabupaten atau kota yang akan melibatkan 110 mitra strategis siberkreasi dan juga stakeholders terkait yang lainnya. Itulah tadi latar belakang diselenggarakannya acara di pagi hari ini, dan berikut adalah tata tertib, jadi harap disimak baik-baik untuk para peserta dan juga para narasumber pastinya. Yang pertama, selalu ikuti dan juga patuhi protokol kesehatan, terutama untuk Anda yang berada di dalam satu ruangan lebih dari satu orang. Kemudian, matikan mikrofon Anda untuk para peserta, namun silakan aktifkan kamera video Anda. Silakan aktifkan kamera video Anda untuk para peserta. Syabrina doakan deh ya, yang mengaktifkan kamera video dari awal hingga akhir acara, semoga rezekinya melimpah ruah. Itu doa akan berlaku kepada Anda yang mengaktifkan kamera video dari awal hingga akhir acara nanti. Kemudian, untuk para peserta, tidak diperkenankan untuk coret-coret layar karena hal tersebut cukup mengganggu proses pemaparan materi dari para narasumber. Para peserta juga nantinya tidak diperkenankan menyela pada saat narasumber berbicara. Apabila Anda memiliki pertanyaan terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh para narasumber, silakan langsung tuliskan atau layangkan melalui kolom chat yang tersedia, karena para peserta nanti berkesempatan untuk mendapatkan giveaway dengan total 1 juta rupiah untuk 10 orang pemenang, dan caranya atau detailnya akan Syabrina beritahukan nantinya ya.
Jadi untuk Anda juga para peserta, nanti jangan lupa untuk mengerjakan pretest, posttest, mengisi daftar hadir. Untuk daftar hadir peserta, linknya akan kami bagikan menjelang akhir acara. Jadi simak terus keseruan acara di pagi hari ini. Sertifikat bisa Anda dapatkan setelah mengisi posttest pastinya. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi Siberkreasi melalui App Store ataupun Google Play Store. Hadirin yang berbahagia, sekali lagi Sabrina ajak Anda semua untuk mengaktifkan kamera video Anda. Silahkan, karena sesaat lagi kita akan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya 3 Stanza, dilanjutkan dengan arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa, kelurahan akan terjangkau sinyal 4G, percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan-kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya.
Itulah tadi arahan yang telah diberikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo terkait dengan Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 yang telah menyapa kita semua, seluruh rakyat Indonesia, dan juga tak terkecuali untuk Anda yang berada di Banjarmasin. Mungkin untuk Anda juga yang berada di kota maupun kabupaten yang lainnya, beritahu kami melalui kolom chat yang tersedia dari manakah Anda berasal. Dan oleh karena itu juga, Sabrina dengan senang hati mempersilahkan Bapak Samuel Abrijani Pangerapan selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, dilanjutkan dengan Bapak Haji Ibnu Sina selaku Wali Kota Banjarmasin untuk memberikan sambutannya. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Sajak Kreasi di bawah kerangka program Literasi Digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital, di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1-4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Sajak Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Sajak Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Haji Ibnu Sina, Wali Kota Banjarmasin, Kota Seribu Sungai, mendukung sepenuhnya program literasi digital
supaya Indonesia melek internet dan jangan sampai ada dari warga Indonesia yang tidak memahami akan dunia internet ini. Banjarmasin sebagai salah satu kota yang sudah mengikuti program menuju 100 Smart City Indonesia sangat berkonsentrasi untuk mewujudkan ekosistem digital di kota Banjarmasin. Karena relatif flat kawasan kota sehingga hampir tidak ada satupun daerah di kota ini yang tidak terjangkau oleh akses internet. Tetapi sekali lagi, bijak berinternet adalah bagian dari upaya kita untuk mewujudkan generasi yang betul-betul bisa memahami bahwa internet adalah bagian dari keharusan yang harus dipahami dan harus kita wujudkan secara betul. Makanya literasi digital mudah-mudahan menjadi sebuah kesempatan emas bagi kita semua untuk memberikan edukasi kepada anak didik kita yang sedang melaksanakan program belajar jarak jauh atau program daring karena COVID-19 yang masih melanda Indonesia. Oleh karena itu, format belajar secara digital tentu sangat berbeda dengan ketika kita belajar secara tatap muka. Oleh karena itu, harus ada sebuah kesungguhan untuk mewujudkan literasi digital agar generasi yang lahir di era pandemi COVID-19 bukan hanya alumni-alumni sekolah-sekolah virtual, tetapi betul-betul mereka juga harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan literasi digital adalah bagian dari upaya membangun smart people. Kemudian juga masyarakat yang cerdas, sehingga program ini bisa berkolaborasi dengan baik untuk mewujudkan kota Banjarmasin yang betul-betul native, warganya memahami literasi digital. Dan era digital, revolusi industri 4.0 adalah sebuah keharusan, apalagi dalam rangka mendukung program Banjarmasin dengan normalisasi sungainya untuk memanfaatkan sebagai fasilitas pariwisata dan juga transportasi berbasis sungai dengan berbasis pada map yang bisa bergerak, akses transportasi yang bisa juga ditunjang oleh informasi-informasi teknologi dan artificial intelligence, sehingga kemudian kota Banjarmasin betul-betul bisa menuju kota yang smart city-nya dan juga smart warga atau people-nya. Oleh karena itu, jangan lupa dukung terus program literasi digital untuk mewujudkan Indonesia yang betul-betul maju ke depan, dan kita dukung program Pak Presiden agar Indonesia maju dengan seluruh Indonesia terhubung dengan internet. Ini bagian dari program Kota Banjarmasin juga dan Kalimantan Selatan, sehingga kolaborasi pentahelik ya, ABCGM, akademisi, bisnismen, kemudian masyarakat, warga, community, dan juga government, pemerintah kota, serta media massa, ini harus kita wujudkan sama-sama, sehingga puzzle-puzzle smart city yang sudah terbentuk hari ini, mari kita jadikan sebagai sebuah kekuatan untuk mendukung UMKM kita, agar mereka juga go digital, untuk mendukung pelayanan publik kita, juga agar terbantu dengan kegiatan yang sifatnya informasi teknologi, sehingga pelayanan juga berlangsung dengan cepat, tepat, dan murah tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan yang telah diberikan oleh Wali Kota Banjarmasin yang juga telah menyapa kita semuanya. Hadirin yang berbahagia, Sabrina berterima kasih sebanyak-banyaknya untuk Anda yang telah mengaktifkan kamera video dari awal hingga akhir acara nanti. Juga untuk Anda yang pastinya yang nanti sudah bersiap-siap untuk bertanya ya dengan pertanyaan yang paling menarik dan juga posting di media sosial yaitu Instagram. Nanti akan Sabrina beritahu detailnya seperti apa. Namun sebelum itu juga, sebelum nanti Sabrina akan memperkenalkan para narasumber, Sabrina mau mengajak kita semua untuk sejenak menundukkan kepala. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Demi kelancaran acara di pagi hari ini dan juga demi bangsa Indonesia dalam memerangi virus COVID-19, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai.
Oke, hadirin yang berbahagia, selamat pagi. Sekali lagi Sabrina ucapkan, ini banyak sekali yang sudah mengaktifkan kamera video. Akhirnya Sabrina bisa melihat ya wajah-wajah penuh semangat teman-teman yang berada di Banjarmasin. Atau mungkin ada yang dari kota maupun kabupaten yang lainnya, boleh beritahu kami ya dari manakah Anda berasal. Anda juga boleh bersiap-siap untuk menanyakan segala pertanyaan yang paling menarik terkait dengan pemaparan materi dari para narasumber. Jadi silahkan nanti langsung saja dituliskan atau dilayangkan melalui kolom chat yang tersedia. Jangan lupa untuk mencantumkan nama, alamat email, juga nomor handphone ya. Anda berkesempatan untuk mendapatkan giveaway dengan total 1 juta rupiah untuk 10 orang pemenang. Kemudian juga untuk Anda yang posting keseruan acara di pagi hari ini melalui Instagram. Jadi silahkan untuk screen capture atau screenshot. Kemudian mention follow at siberkreasi, at liddik.kalimantan, kenakan hashtag makin cakap digital, hashtag siberkreasi, dan hashtag liddikal 1686, seperti itu. Anda berkesempatan untuk mendapatkan giveaway dengan total 1 juta rupiah untuk 10 orang pemenang. Baiklah, dan adapun untuk nama-nama narasumber hebat ya yang akan memaparkan materinya untuk kita semua, nanti akan ada seorang kepala SMKN 1 Banjarmasin, yaitu Bapak Muhammad Ali Muksin atau Cak Ali ya, yang akan memaparkan materinya untuk kita semua. Kemudian nanti juga akan ada seorang entrepreneur, si cantik Yunika Versa di antara kita semua yang juga akan memaparkan materinya. Dan tidak akan ketinggalan ada guru SMKN 1 Banjarmasin yang juga akan memaparkan materi untuk kita semua, yaitu Bapak Mahfudin. Tapi nanti, kalau yang satu ini, kita bisa berkenalan lebih dekat sekarang juga dengan materi yang akan disampaikan, yaitu seorang marketing spesialis, yaitu Kak Tony Kurniawan. Kak Tony Kurniawan, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Kak Tony sedang berada di mana nih Kak? Sedang WFH juga kah? Atau mungkin kesibukannya sekarang lagi ngapain Kak? Ya, ya. Aku lagi sibuk kerja dari rumah sih ya, semenjak pandemi. Oke, oh ternyata WFH, apakah full Kak Tony atau mungkin ada harus ke kantornya gitu Kak? Harus full sih. Untuk saat ini kantor Oke, dan hari ini Kak Tony akan memaparkan materi main aman saat belanja online. Waduh, Sabrina langsung kesindir nih, baru aja nge-check out barang ini ya dari belanja online ya. Jadi silakan Kak Tony untuk siap-siap share screen-nya. Silakan untuk share screen ya Kak Tony. Juga sembari itu untuk teman-teman ya, nanti jangan sungkan untuk langsung bertanya saja. Langsung tuliskan pertanyaan dan ditujukan untuk narasumber siapa melalui kolom chat yang tersedia. Karena nantinya akan kita bahas di sesi tanya jawab pastinya. Baik, kalau begitu silakan Kak Tony kurang untuk memaparkan materinya. Oke, thank you Mbak Sabrina. Oke. Sebelumnya, halo teman-teman semua dari kota Banjarmasin. Salam kenal sebelumnya ya. Tadi Mbak Sabrina juga udah sempat kenalin aku siapa. Jadi di sini aku akan sharing ya. Sharing some knowledge juga buat teman-teman. Topik utamanya yaitu tentang main aman saat belanja online. Dan aku harap untuk insight yang mungkin aku bisa share ke teman-teman hari ini juga bisa kalian implementasikan di kehidupan sehari-hari. Ya, sebelumnya aku mau perkenalkan diri lagi ya ke teman-teman semua. Jadi supaya kita jauh lebih kenal lagi. Ya, namaku adalah Tony Kurniawan. Aku bekerja sebagai marketing specialist di salah satu startup di Jakarta namanya Party Post Indonesia. Jadi ini adalah aplikasi untuk teman-teman semua yang mau jadi influencer. Kalian bisa download aplikasinya, join campaign, atau mungkin kalau teman-teman punya brand, kalian bisa juga collab ya untuk cari influencer untuk kegiatan campaign marketing kalian sendiri. Nah, untuk saat ini juga aku sedang sibuk melanjutkan studi ya, master degree di LSPR sebagai marketing communications. Oke, itu perkenalan singkat dari aku, teman-teman semua. Kita akan langsung lanjut ke topik utamanya ya. Oke, sebelum kita bahas mengenai main aman saat belanja online, ini aku mau share dulu ya buat teman-teman semua. Ini adalah data pengakses e-commerce ya, website e-commerce di Indonesia. Jadi ini datanya aku ambil dari We Are Social.
seperti yang teman-teman lihat semua, angka penetrasi untuk masyarakat Indonesia ya, yang akses, jadi atau mereka belanja lah ya, dari kalian semua ini belanja online via e-commerce itu untuk setiap tahunnya, untuk tahun 2021 ini sendiri ada peningkatan sekitar 49% teman-teman semua. Dan ada sekitar 138 juta pengguna internet itu belanja barang itu melalui internet. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa sebenarnya mayoritas masyarakat Indonesia itu sudah terbiasa ya untuk belanja melalui internet seperti itu, apalagi akses e-commerce website. Dan aku yakin dari teman-teman semua pasti mayoritas dari kalian semua sudah pernah ya belanja online melalui website e-commerce. Nah, di sini aku akan share ya buat teman-teman semua. Mungkin di sini akan lebih ke point of view-nya adalah gimana sih sebenarnya cara belanja online via e-commerce gitu ya. Jadi, kalau aku mau belanja e-commerce itu apa aja sih hal-hal yang harus aku ketahui sebelum aku belanja melalui platform tersebut. Oke. Nah, ini yang pertama ya, teman-teman semua. Sebelum kalian belanja online ya, atau belanja melalui via e-commerce, kalian harus cari tahu dulu ya, platform apa sih yang mau kalian pakai gitu. Misal contoh, banyak ya sebenarnya platform-platform e-commerce di Indonesia. Contohnya, ya kalian sudah sering dengar Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Nah, kalian itu sebenarnya untuk mencari tahu platform mana yang baik dan punya tingkat keamanan yang tinggi, itu kalian bisa cari tahu di Google atau Yahoo Review. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian ketemu satu website e-commerce yang baru ya, misalnya ada Tokotok dan lain-lain yang masih baru muncul, kalian bisa cari tahu dulu di via Google. Kalian search aja nama e-commerce-nya, terus di situ nanti biasanya di Google Review atau Yahoo Review itu ada tulisan-tulisan komentar-komentar ya dari orang-orang yang sudah pernah mengakses website tersebut. Jadi di sini once kalian sudah ketemu reviewnya, baru kalian bisa pilih. Biasanya mereka nanti akan kasih bintang terus kasih review. Dan dari komen-komen tersebut kalian juga bisa nemuin sih mana yang mungkin platform yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalian maunya mau belanja barang apa gitu. Nah, once kalian sudah ketemu nih sama platform yang sesuai dengan kebutuhan kalian, kalian bisa akses e-commerce-nya, platform e-commerce tersebut, terus kalian cari toko. Nah, biasanya, ini kalau kalian misalnya search mau belanja sepatu misalnya, kalian mau belanja sepatu, itu akan banyak muncul di search. Jadi misalnya kalian tulis sepatu, itu muncul banyak banget sepatu, dan itu dari beberapa toko yang berbeda. Nah, kalian pasti bingung kan, kayak misalnya, oh ini tokonya banyak banget, aku harus pilih yang mana nih, gitu. Nah, sebenarnya kalian bisa perhatikan reputasi dari toko online tersebut, gitu. Gimana caranya? Jadi kalau kalian klik salah satu sepatunya, itu kalau kalian scroll ke bawah, itu ada logo toko, gitu. Kalian klik aja tokonya, terus nanti kalian lihat detailnya. Jadi biasanya kalau detail itu, seperti yang kalian lihat sebelah kiri, itu akan ada informasi. Dia bergabung itu sudah berapa lama, ada berapa banyak produk yang dijual, dan ada performa chat dan penilaian. Nah, di sini kalian juga bisa menjadikan acuan ya, gitu. Jadi sebagai benchmark, oke, ini toko online-nya bagus, ratingnya bagus, berarti aku bisa aman belanja di sini. Seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah lihat reputasi toko online-nya, hal selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah kalian harus lihat dulu ulasan dari foto produk. Seperti itu. Jadi contohnya gimana? Misalnya kalian mau beli, kita ganti ya, baju misalnya. Kalian mau beli baju, kalau kalian misalnya klik bajunya, atau enggak klik ulasan-ulasan yang sudah pernah belanja, itu biasanya ada di kolom penilaian. Jadi kalian klik aja penilaian, nanti biasanya banyak tuh review-reviewnya. Misalnya orang akan foto produknya, terus dia kasih komentar, gitu. Atau enggak misalnya orang tulis taruh video juga, gitu. Dia akan ngasih tahu, wah ini pakaiannya bagus nih, oke nih, terus dia kasih bintang. Nah, ini juga bisa jadi acuan kalian ya, untuk kalian tahu, oh sebenarnya produknya bagus ya, gitu. Banyak yang komen positif untuk di produk ini.
Jadi ini bisa kalian jadikan acuan juga gitu untuk tahu produknya berkualitas atau tidak berkualitas seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian sudah oke nih sama ulasannya, tokonya bagus, reputasinya oke, baru kalian harus berpikir juga apakah harganya itu masuk akal, teman-teman. Itu sering banget ya, beberapa orang mungkin ada yang mau belanja, misalnya belanja mungkin elektronik ya, TV atau radio atau CD player, itu anything. Biasanya itu muncul di e-commerce itu banyak, dan biasa ada harga-harga yang dipasang. Nah, ini teman-teman juga harus perhatikan, sebenarnya harga di pasarannya itu berapa sih untuk satu barang tersebut gitu. Misalnya kalian lihat ada TV, tiba-tiba TV-nya harganya Rp30.000. Masuk akal nggak ada harga TV Rp30.000? Yang memang murah gitu. Tapi pas kalian beli, ternyata takutnya tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Gitu teman-teman. Jadi pastikan caranya gimana supaya kalian tahu harganya itu sebenarnya make sense atau enggak gitu ya. Kalian buka aja di search-nya, kalian tulis misalnya kata kuncinya TV ya, televisi. Kalian pasti lihat, bakal lihat ada rata-rata average ya, itu berapa sih harganya gitu. Pasti semuanya itu sama dan nggak beda jauh. Either misalnya 600.000, 500.000, terus kalian lihat rata-ratanya terus ternyata harganya tuh 500.000 ya. Tapi kok di ini tiba-tiba 30.000 gitu. Berarti kalian harus mempertanyakan hal tersebut. Dan kalau bisa kalian tidak membelinya gitu. Kalau misalnya majoritinya harganya berapa, tapi yang ini berbeda jauh. Misalnya kalau misalnya pun ada harga yang memang benar-benar turun, teman-teman, itu biasanya nanti akan ada konten promonya sendiri ya. Dan itu biasanya di hari-hari spesial. Dan itu memang udah diinfokan langsung oleh pihak e-commerce-nya. Seperti itu. Oke, okay, next. Nah, selanjutnya nih, teman-teman semua. Biasanya kalau kalian belanja produk, itu ada detail di bawahnya. Gitu. Misalnya kalian belanja di produk, kalian harus scroll ke bawah, dan kalian harus membiasakan untuk membaca syarat dan ketentuan di produk tersebut. Biasanya mereka akan tulis, produk ini bisa ditukar lagi nggak? Kemudian produk ini terbuat dari apa? Produk ini KW atau original? Itu semua tertulis. Gitu. Jadi, kenapa kalian harus baca syarat dan ketentuannya? Karena ini supaya bisa sesuai dengan ekspektasi kalian ketika kalian membeli produknya, gitu. Misalnya kalian belanja, tiba-tiba kalian langsung klik aja tanpa baca detailnya, pas sepatunya datang, tiba-tiba nggak cocok. Terus kalian mau kembalikan, tapi kalian nggak baca syarat ketentuannya, barang tidak boleh dikembalikan. Seperti itu. Jadi, teman-teman pastikan ya, kalian baca dulu detailnya. Apa yang bisa kalian dapat, apakah ada garansi, kemudian apakah bisa dikembalikan, berapa lama barang tersebut bisa dikembalikan kalau misalnya kalian mau tuker, seperti itu. Next. Itu ada yang namanya gunakan payment e-commerce. Nah, ini sering banget juga, kalau misalnya kalian mau chatting ya sama penjual, itu sering banget di kolom chatnya tidak memperbolehkan kalian untuk bertukar nomor dengan penjual. Atau kalian share, misalnya mereka share rekening, nomor rekening di dalam chat tersebut. Kenapa? Karena setiap e-commerce, mereka itu punya yang namanya payment gateway, tapi dari e-commerce-nya. Seperti itu. Jadi, menghindari apa sih sebenarnya, Katon, gitu ya. Jadi, menghindari adanya penipuan juga. Jadi, biasanya kalian kalau bisa, bayarnya langsung dari pihak e-commerce-nya, dari platform e-commerce-nya. Kenapa? Jadi, misalnya barang kalian sudah beli, terus kalian bayar, di platform e-commerce-nya, tiba-tiba barang kalian nggak datang. Itu duitnya biasanya nanti akan disimpan sama pihak e-commerce dan tidak diteruskan ke penjual. Sampai kalian konfirmasi dulu barang sudah ada, udah oke, baru nanti pihak e-commerce-nya akan bayar. Gitu. Makanya teman-teman semua pastikan untuk membayarnya itu udah sesuai ya dengan kebijakan platform e-commerce tersebut. Nah, ini selanjutnya teman-teman, kalian juga pasti sering nemuin di mana kalian itu disuruh memasukkan data nomor rekening kalian ya, kartu debit kalian atau kartu kredit di dalam platform e-commerce. Nah, biasanya mereka dengan catatan misalnya, oh jadi biar kalau misalnya kalian mau belanja produk lagi, kalian tidak perlu capek-capek masukin kode lagi dan akses lagi, karena semua nanti sudah terotomatisasi ya, jadi payout-nya, jadi kalian tinggal klik aja, one click away,
itu semua langsung terpurchase. Kalian bisa beli produknya. Nah, ini aku tidak menyarankan. Kenapa? Karena kalau misalnya handphone kalian suatu saat, ini amit-amit ya buat semuanya, maksudnya hilang, laptop kalian hilang, dan ada yang dapat akses ke laptop kalian, dan dia mereka bisa lihat e-commerce kalian itu sudah login, dan ada kartu kredit atau debit kalian, mereka bisa menyalahgunakan hal tersebut. Jadi pastikan teman-teman semua, kalaupun misalnya kalian mau tetap akses untuk otomatisasi ini pakai handphone atau laptop, ya pastikan menggunakan laptop atau handphone kalian sendiri juga. Gitu. Jangan di tempat umum kalian login, masukin data pribadi kalian semuanya, kalian tiba-tiba lupa pas kalian pulang, ada orang yang akses dan dia dapat akses tersebut. Gitu. Jadi kalau dari aku sih teman-teman pastikan ya ini kalian hindari saja ya untuk otomatisasi ini, supaya kalian tidak menggunakan atau login dengan data account rekening debit atau kredit kalian sendiri gitu ya. Nah, ini teman-teman semua sebenarnya kalau ada pelanggaran seperti ini, itu masuknya adalah timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dan ini sudah ada pidananya ya, itu masuk dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE, diancam pidana sebagaimana diatur dengan penjara paling lama itu 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang terkena dengan penipuan ya melalui belanja online atau gimana, dan kalian punya buktinya, itu bisa kalian laporkan juga ya ke pihak yang berwajib. Dan aku harap di antara kalian semua tidak ada yang pernah mengalami hal ini. Ya, oke. Nah, mungkin itu aja teman-teman semua yang mungkin bisa aku share ke kalian semua ya. Semoga insight-insight tadi juga bisa membantu teman-teman semua untuk lebih aware lagi ketika kalian belanja, apalagi belanja via e-commerce. Dan pastikan ya teman-teman juga selalu ingat gitu, jangan sampai kalian itu yang seperti yang tadi aku bilang di terakhir, kalian login atau akses dengan data pribadi kalian di dalam e-commerce tersebut, atau kalian menggunakan otomatisasi untuk pembayaran, setiap pembayaran apapun itu, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Tony ya, sudah memaparkan materi itu tadi, main aman saat belanja online. Nanti kita bisa ketemu lagi dengan Kak Tony di sesi tanya jawab yang pastinya. Jadi untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan langsung layangkan melalui kolom chat yang tersedia. Ingat ya, pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan oleh Kak Tony. Bukan nanti pertanyaannya adalah, Kak Tony bisa nggak sih nge-check out semua barang belanjaan saya? Waduh, ya nggak bisa dong. Itu bukan pertanyaan, itu ancaman, itu todongan kayaknya ya. Oke, terima kasih banyak Kak Tony sekali lagi. Dan untuk itu juga, ini selanjutnya kalau tadi di awal sudah Sabrina sampaikan bahwa ada seorang kepala SMKN 1 Banjarmasin. Langsung saja kita ajak untuk bergabung di antara kita semua, yaitu Bapak Muhammad Ali Muksin atau Cak Ali. Halo Cak Ali, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Sabrina. Selamat pagi. Sehat selalu. Baik, Bapak Kepala Sekolah, Cak Kepala Sekolah. Ini katanya tadi waktu Sabrina sempat ngobrol ya di awal acara ini, Bapak Ali ini bilang kalau memang kerap disapa dengan nama Cak Ali bahkan ya. Ini apa kalau di sekolah juga murid-muridnya manggil Cak Ali atau bagaimana, Pak? Murid-muridnya banyak manggil Cak. Oke, baik. Nah, ini juga untuk para murid-murid dari Bapak Ali ya, nanti jangan sungkan untuk bertanya, karena Pak Ali nggak galak, sebenarnya yakin itu, atau mungkin kalau galak nanti boleh ya beritahu melalui kolom chat yang tersedia, oh nggak, Pak Ali galak kalau di sekolah. Nggak, tapi sebenarnya percaya kalau Cak Ali ini nggak galak ya, nanti akan memaparkan materi hidup produktif di era digital. Perlu untuk kita simak. Akan kami persiapkan untuk share screen materinya ya, Cak Ali ya. Jadi silakan bersiap-siap untuk memaparkan materi. Juga sembari itu, Sabrina mau mengingatkan untuk para peserta, nanti juga jangan sungkan untuk memposting keseruan acara di pagi hari ini melalui Instagram pastinya. Akan ada giveaway yang menanti Anda dengan total hadiahnya yaitu 1 juta rupiah untuk 10 orang pemenang. Jadi siapa tahu salah satunya adalah Anda. Silakan ramaikan kolom chat atau mungkin juga Instagram. Kak, kalau begitu silakan Cak Ali untuk memaparkan materi, nanti ketika selesai satu slide atau mungkin mau beranjak ke slide lainnya, silakan beritahu kami dengan next slide atau slide selanjutnya. Silakan Cak Ali untuk pemaparan materinya.
Ya, terima kasih Mbak Sabrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini saya berjumpa dengan orang-orang hebat. Di sini ada komunitas digital, kita ada di masyarakat digital dan masyarakat yang serba memiliki intelektual yang sangat bagus. Di sini ada Mbak Sabrina, ada Mas Tony, dan ada Mas Satri, dan semuanya termasuk dalam kesempatan ini para narasumber dan juga dari jajaran Kementerian Info. Dan di sini juga ada Bapak dan Ibu guru yang hebat ini di SMK 1 Banjarmasin dan juga sekitarnya, termasuk bersama kita juga para siswa dan siswi yang hebat dari SMK 1 Banjarmasin dan sekitarnya, ya kan? Dan juga para komunitas yang tergabung dalam kegiatan kali ini, yang mana saya merupakan bagian dari masyarakat digital itu sendiri, ya kan? Anak-anakku sekalian serta Bapak Ibu guru dan Mas Brada and Sis, kita sekarang next Mas memang harus produktif di era digital. Next slide. Di mana anak-anakku sekalian, Bapak Ibu, terutama di sini fokusnya ini pada yang para yang muda-muda ini, ya kan? Bapak memang biasanya untuk di sekolahan pakai nama Muhammad Ali Muksin adalah nama resmi, tetapi ketika diperselancar di digitalisasi, di literasi digital, di medsos, untuk familiaritas dan menyatu dengan semuanya adalah yang tadi sampaikan Mbak Satrisina, biasa dipanggil dengan Cak Ali, bahkan di FB, di IG, Telegram, dan seterusnya adalah namanya juga Cak Ali, ya kan? Di sini kita semuanya, sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Bapak Wali Kota kita, Bapak Haji Ibnu Sina, internet adalah bagian dari keharusan yang dipahami. Karena itu manfaatkan sarana belajar di sekolah, di rumah, atau dimanapun tempat, ya, sehingga kita menjadi masyarakat yang cerdas di Kota Banjarmasin dan di seluruh dunia, karena sudah tidak berbatas ketika kita berpijak kepada dunia digital ini, dunia internet ini, dunia maya ini, ya kan? Dalam kesempatan ini, ya, kita sedikit mencuplik anak-anakku sekalian dan juga Brother and Sis, Bapak dan Ibu semuanya, masyarakat Indonesia, salah satu bagiannya masyarakat di Banua atau di Kalimantan ini merupakan salah satunya dari masyarakat digital, yang mana yang muda-muda ini merupakan bagian penduduk asli digital, penduduk asli masyarakat digital. Sedangkan ya saya, Cak Ali, dan juga ada Mas Tony, ada Pak Mahfudin, Mbak Sabrina, itu juga sebenarnya adalah bagiannya, walaupun yang penduduk aslinya ini yang masih muda-muda ini, karena mereka terlahirkan di era digitalisasi, di era transformasi digital ini, ya. Maka saya selaku bukan penduduk asli di sini, selaku pendatang, Pak Mahfudin, Mbak Sabrina sebenarnya selaku pendatang, tetapi yang penduduk aslinya adalah ini yang muda, anak-anak semuanya, ya, sehingga kita urban, sebagai urban di sini sebagai pendatang, ya kan? Untuk itu mari kita cuplik sedikit bahwa di dalam masyarakat digital itu apa transformasi yang terjadi. Yang pertama kita lihat aspek kehidupan kita ini, ya, tidak terlepas dari penggunaan dan pemanfaatan TIK, teknologi informasi dan komunikasi, ya kan? Jadi information and communication technology itu adalah menjadi bagian, ya, satu kesatuan yang melekat di dalam diri kita, ya kan, yang tidak bisa kita hindari. Tapi bagaimana katanya Pak Wali Kota tadi, ini bisa menjadikan kita untuk menuju masyarakat yang cerdas, ya kan. Hanya, ya, kata Pak Presiden tadi semakin jelas sekali bahwa bagaimana kita harus bisa mewaspadai terhadap konten-konten yang negatif yang bisa memecah belah persatuan, karena internet ini semakin kompleks, ya, seperti itu, ya. Dalam slide ini kita lihat sekali bahwa kita yang ada di sekolah, pendidikan, dunia pendidikan yang semula manual, anak-anakku sekalian ketika di SD apa yang terjadi, sekarang ada di SMK 1 Banjarmasin, dulu pembelajarannya manual, ya kan? Sekarang sudah digital. Kalau dulu mungkin yang dianggap digital ketika memakai slide, memakai internet, memakai LCD proyektor atau UHP, ya. Tetapi sekarang bagaimana? Cukup ada memakai gadget. Bapak Ibu gurunya memakai gadget. Bahkan sekarang dengan pembelajaran jarak jauh PJJ,
dengan pembelajaran daring di masa pandemi ini, ya kan? Nah, apa yang terjadi? Semuanya dipaksa oleh keadaan, tetapi ya kan, itu adalah membawa nilai sangat positif bagi kita bila tantangan era digital itu dimanfaatkan dengan bagus, katanya Pak Presiden, ya kan? Itu pembelajaran kita sekarang apa? Tidak ada kendala, ya kan? Di dalam kita memanfaatkan berbagai media, di dalam kita berkomunikasi di pendidikan ini, di dalam kita ya memberikan transfer knowledge, ya, kemudian transfer skill, walaupun terbatas, mohon maaf, transfer skill terbatas kalau dengan dunia digital, karena bagaimanapun nanti juga harus ditindaklanjuti dengan tatap langsung, ya kan, bertemu langsung, praktek secara langsung. Kemudian yang kedua, terjadinya pergeseran pola-pola pikir kita, ya kan, pola sikap dan pola tindakan masyarakat di sekitar kita, orang tua kita, tetangga kita, teman-teman kita, karena di dalam akses distribusi informasi itu sangat begitu cepat, ya kan, begitu cepat, hanya hitungan detik, hanya hitungan cet, begitu saja, bahkan mau komunikasi dengan mana, ya kan, mau mengakses tentang apa, ya kan, mau mendistribusikan, kalau dulu harus pakai surat ya, yang menunggu beberapa hari harus sampai, ya kan, terus kemudian kalau dulu misalkan harus dengan SMS misalkan, ya kan, tapi sekarang dengan paket data, paket kuota yang cepat itu memakai apakah WA atau pakai, ya kan, Telegram dan sebagainya, itu begitu cepat sekali. Inilah ya, ini adalah implikasi sosial. Implikasi sosial itu yang mana kita cukup tadi dengan WA, Line, Skype dan seterusnya, ya kan? Sehingga tidak perlu lagi untuk bertemu dengan bukan tidak perlu ya, tidak harus nanti ayo kita ngopi-ngopi dulu, ayo kita warung dulu untuk ngobrol dulu, ya kan? Ayo kita ke tempat open space atau mungkin ruang terbuka hijau yang nyaman, kita bicarakan sesuatu hal. Tapi sekarang tidak, cukup komunikasi grup di WA grup maupun di dalam ya platform yang lainnya kan banyak sekali, ya kan, yang bisa kita pakai, ya kan, termasuk pada kesempatan hari ini kita pakai, ya kan, Zoom, ya kan, mau pakai Google Meet, nah cukup ya di situ sudah bisa mengcover dari kegiatan kita dengan cepat. Yang ketiga adalah masyarakat Indonesia, kita semuanya yang ada di Kalimantan, masyarakat Banua, akan semakin mudah ya untuk mengakses informasi melalui berbagai platform teknologi digital yang mana di sini menawarkan inovasi fitur-fitur dari yang medium komunikasi yang semakin interaktif ya, semakin interaktif. Coba bayangkan, kalau dulu untuk beli harus datang ke pasar, harus datang ke tokonya, ya kan? Ini kan budaya, ini membawa kepada pergeseran budaya ya. Ini adalah bagian transformasi era digital, tapi sekarang apa? Cukup ada di gadgetnya anak-anak, bahkan di sekolahan. Nah, mau pesan makanan ini, mau pesan snack ini, atau mau mengantarkan surat ini, mengantarkan barangnya anak-anak pun ke rumah, atau di rumah ada yang tertinggal, nggak terbawa ke sekolah. Nah, apa? Kalau dulu kan harus mengambil, ya kan? Atau bahkan call, paling-paling cepat call yang di rumah, ya kan? Baik call mama, abah, atau kakak lah suruh ngantarkan sekolahan. Tetapi sekarang bagaimana? Ya kan? Cukup ada di gadgetnya anak, ya? Sehingga bisa kusen, ya kan? Nah, itu adalah akan semakin mudah untuk beli apapun. Nah, seperti yang tadi disampaikan Mas Tony, tinggal pilih saja. Hanya klik sepatu saja, muncul berbagai merek sepatu. Mau yang branded, atau mau yang seperti apa yang dicari. Mau pasarnya yang dicari di sekitar Banjarmasin juga bisa. Ya kan, mau yang di Amerika, Eropa, maupun dimanapun juga bisa sekarang. Ya kan, apalagi ya, mau COD, maupun yang tidak, bahkan ya tadi maupun yang tanpa ongkir bahasanya, promosinya seperti itu juga ada, semuanya ditawarkan kepada kita semuanya. Jadi masyarakat digital ya, atau digital society adalah realitas hidup kita di abad 21 ini, di mana kita semuanya dalam berbagai sektor kehidupan terpaut dengan ITC atau teknologi digital. Next slide, Mas. Manfaat yang kita dapatkan, ya kan, antara offline yang dulu dengan to online itu apa ya, apa sih sebenarnya secara garis yang mendasar, di mana ketika offline itu jauh lebih murah daripada offline, yang tadi efektif waktu, tenaga ya, semuanya akan jadi lebih murah, tidak harus tadi datang ke pasar, ke toko dan sebagainya, cukup kita tunggu aja dari rumah. Di rumah lapar hari ini atau haus hari ini, wah pengin makanan ini atau pengin minuman ini,
wah sudah dapat, ya kan? Kemudian tidak, kalau kita mau produktif, kita menawarkan produk, atau kita tidak harus punya produk, kita punya jejaring. Kawan-kawan kita ini, misalkan di kelas punya usaha ini, ya kan? Si Sari punya ini, si Budi punya usaha ini. Nah, cukup kita di sana sebagai apa? Sebagai ya marketernya, kita yang memasarkan. Ya, lah di sini kita tidak, sekali lagi tidak harus punya produk, kan begitu kan, kita bisa memasarkan apapun di sana seperti yang anak-anak atau bapak ibu sekarang beli, ya kan, beli sepatu tadi yang dicontohkan tidak mesti itu adalah mereka punya perusahaan, ya kan, karena dia juga bisa menjadi bagian dari cukup pemasaran saja seperti itu, dipasarkan secara online, ya kan. Terus kemudian juga efektif, tidak perlu punya toko kan, tidak perlu punya gudang yang menumpuk di rumah, atau kita nyewa ruko, itu kosnya sudah berapa, biayanya sudah berapa, ya kan, gudang pun juga demikian, ya kan, berapa biaya membangun gudang, atau berapa sewa gudang itu, sekarang cukup gudangnya atau tokonya di tempatnya masing-masing, kita cuman manajemen di digital ini, ya kan. Kemudian menjangkau konsumen juga sangat luas, bayangkan kalau secara manual, toko yang ada di depan sekolah atau di rumahnya, di pinggir jalan besar sekalipun, itu adalah konsumennya, ya. Segmentasi pasarnya itu adalah di sekitar saja, ya kan. Tetapi apa yang terjadi ketika sudah online, maka bukan lagi di Banjarmasin, bukan lagi di Kalimantan, dan juga bukan lagi di Indonesia, tapi seluruh dunia segmentasi pasarnya, konsumennya. Nah, itu akan cepat, akan memberikan salary yang besar ketika itu bisa dicapai. Kita berjualan juga tidak perlu dengan karyawan yang distandbekan, yang dengan penuh sip seperti itu, ya kan, biasanya sip pagi, sip sore, atau sip siang, ya seperti yang ada di mal-mal itu atau di toko, tapi sekarang 24 jam, yang penting online, kalaupun operatornya atau anak-anaknya atau yang karyawannya tertidur, tetapi di situ kan tetap terjaring, ya kan, yang penting tidak mati aksesnya, ya kan. Nah, sehingga bisa diterima sewaktu-waktu, notifikasi juga setiap saat, maka bisa berjualan selama 24 jam. Kemudian, bisa dikerjakan di mana saja, seperti sekarang, anak-anak ngerjakan dari rumah, anak-anak ngerjakan dari rumah temannya, di tempat tetangga, atau lagi ada komunitas di kegiatannya, atau mungkin lagi ada di foruman secara bersamaan, juga bisa mengerjakan layanan, usaha bisa menerima order, ya kan, bisa melakukan pengiriman, ya kan, melalui tekan saja yang ada di chatnya, ya kan. Kemudian mempromosikannya pun juga lebih murah. Kalau dulu harus pasang-pasang baliho, leaflet, pamflet diedarkan dari kawan ke kawan pakai kartu anggota, sekarang apa, ya kan, cukup dipromosikan melalui medsos kita, ya, nge-branding itu semuanya. Nah, seluruh dunia bisa melihat, tapi bagaimana kita menjadikan ini sebagai dasar promosi dengan catatan medsos atau konten yang kita miliki atau platform yang kita miliki tidak mati. Apa tidak mati? Artinya hidup. Setiap hari itu lihat aktivitas kita semuanya, ya bukan satu bulan diisi, kemudian dua bulan lagi diisi, ya itu siapa yang mau melihat. Jadi eksistensi akan selalu orang ingin tahu terus setiap hari apa yang dianu oleh si Sari ini tadi, ya kan. Kemudian ya jelas ya irit tenaga tadi, ya kan, sangat irit tenaganya, efektif ya, sehingga kita tidak harus kesana kemari, kemudian karyawan pun juga tidak perlu banyak, makanya semuanya serba irit, ya kan. Terus kemudian untuk mengantar pun juga bisa pakai jasa saja kan, di situ tidak harus kita harus mengantar kesana kemari tadi, ya kan. Ya, terus kemudian domain ID ini akan lebih terpercaya dan lebih profesional karena orang yakin, karena di sana kan memang memiliki dari user ID-nya itu punya siapa, itu kan jelas domainnya di sini, pemiliknya siapa. Next slide Mas ya. Jadi inilah ya ciri generasi digital, ya kan. Next slide, yang mana generasi digital itu bagian bagaimana kita menunjukkan identitas, dan juga ini bisa dipakai di dalam proses belajar, dan juga kebebasan kita ekspresi, ya, ekspresi dengan bebas, tetapi juga ada privasi yang harus dijaga, yang mana kalau identitas, itu tadi, generalisasi digital ini rame-rame membuat akun FB, Twitter, Pad, Instagram, YouTube, dan banyak lagi yang lainnya, untuk membuktikan kepada
dunia kepada semua, tidak hanya kepada kawannya, kepada dunia, kepada semuanya, bahwa mereka itu adalah eksis. Nah, inilah saya. Bahkan kalau sekarang sedikit-sedikit status, dalam beberapa jam kemudian ada status lagi, itu adalah bagian dari identitas, termasuk menawarkan produk, ya kan, termasuk menawarkan jasa dan sebagainya. Proses belajar, yakni selalu mengakses dengan searching, ya mesin searching, mesin mencari Google, Yahoo, atau mesin yang lainnya, itu adalah kemampuan belajar kita lebih cepat, karena tidak lagi menunggu apa yang didapatkan oleh Bapak Ibu Guru di kelas, tidak langsung menunggu dari apa yang didapatkan oleh tutor dari luar, tetapi begitu cepatnya cukup di tangan kita, itu gadget kita, kita bisa searching informasi, ada di ujung jari kita. Kita bebas berekspresi, di mana kecenderungan ingin memperoleh kebebasan kan di situ, maka tidak suka diatur atau dikekang. Kecenderungan begitu di dalam medsos itu. Mereka ingin memegang kontrol, ya, dan internet menawarkan kebebasan berekspresi. Tapi sekali lagi, seperti pesan Pak Presiden, isilah, dengan konten-konten yang positif. Perangi konten-konten negatif tersebut dengan kita banjiri konten-konten yang positif, ya kan, walaupun bebas, karena juga ada undang-undang perlindungan, ada undang-undang juga di dalam IT ini, anak sekalian, ya kan. Kemudian privasi, sekali lagi, general digital cenderung lebih terbuka, lebih belak-belakan, dan kadang-kadang berpikir secara agresif, ya kan. Tetapi sekali lagi, privasi kita harus kita jaga, privasi orang lain juga harus kita jaga, ya kan, karena jangan sampai kita terjebak kepada permasalahan hukum seperti yang tadi diingatkan oleh Mbak Sabrina, ya kan. Next slide, ya. Pemberdayaannya apa, ya kan? Pemberdayaannya apa untuk kita menuju kepada media literasi ini, ya. Next slide, ya. Jadi kunci jawabannya, kita harus melek di dalam media literasi ini. Melek apa? Melek informasi, juga melek huruf, juga melek teknologi, juga yang terpenting melek peradaban, biar kita menjadi selamat seperti yang disampaikan Bapak Wali Kota tadi, sehingga masyarakat Kalimantan Selatan, masyarakat Banjarmasin adalah masyarakat yang cerdas. Katanya Pak Presiden adalah bagaimana dengan tantangan di ruang digital ini tidak menjadikan terpecah belahnya persatuan. Maka harus pemberdayaan yang positif, apa, aktivitas di dalam akses media yang baik. Kemudian kita seleksi mana yang baik-baik, mana konten-konten yang positif, yang bagus untuk di usia saya, untuk kepentingan saya, untuk kepentingan belajar itu yang mana, itu kan harus kita seleksi, untuk kepentingan usaha yang mana. Pengelolaan informasi harus secara tepat tentunya, harus dikelola, jangan asal ambil, kemudian share, ternyata isinya nggak benar, kita yang akhirnya kena masuk ke wilayah ranah hukum tadi, anak sekalian, ya kan. Jadi pemanfaatan informasi untuk kegiatan pembelajaran kita yang sudah kita lalui satu tahun ini secara daring, ya, dan juga secara luring, kegiatan di interaksi di kelas juga memanfaatkan, ya, luar jaringan juga memanfaatkan informasi dan teknologi untuk kemajuan kepada pembelajarannya. Karena banyak media-media pembelajaran yang memang harus berbasis IT ini, ya. Kemudian pengembangan nilai tambah informasi dalam berbagai bentuk usaha, anak-anak walaupun masih muda, tidak menutupi seperti tadi Mas Tony, ya kan, maupun siapa sih di balik belakang Facebook itu, ya kan, siapa sih di balik belakang usaha, ya, untuk, ya kan, ojek online dan sebagainya itu, ya kan, ya, itu orang-orang muda, kan. Nah, ya, jadi anak-anak yang muda ini mari, ya, untuk menjadikan nilai tambah era digital ini. Ini adalah merupakan aspek pemberdayaannya, bentuk pemberdayaannya, yakni bagaimana memfasilitasi peningkatan kemampuan kita terhadap informasi, ya kan. Terus kemudian bagaimana memfasilitasi pengembangan proses pembelajaran melalui diskusi dalam rangka pengelolaan informasi, kita bentuk berbagai macam forum-forum diskusi yang konstruktif, yang sangat membangun untuk terkait tema-tema kita di dalam pembelajaran. Pengembangan implementasi informasi yang telah diakses ini juga harus dikembangkan ke arah yang baik. Terus juga di sini juga bisa memfasilitasi pengembangan nilai tambah bagi di antara anakku semuanya maupun dengan alumni. Nah, bagaimana alumni dulu yang suksesnya bisa terkomunikasi di sini, karena kan sudah ada grup-grup yang ada, ya kan. Dan juga sebagai mitra kita di dalam pemberdayaan informasi maupun pemberdayaan usaha, ya kan.
terus kemudian bagaimana ini bisa menjadikan penyelenggaraan kompetisi antar siswa, antar guru, dan juga antar masyarakat, seperti adanya lomba kompetensi siswa, terus kemudian juga ada lomba yang kayak kemarin di BMN itu, yang alhamdulillah anak-anak juga mendapatkan ranking 3 secara nasional. Next slide, Mas. Ya, inilah sebagai ruang diskusi di sini tentunya, ya kan, bagaimana ini yang sudah dilakukan tentunya oleh anak-anak mulai pembelajaran, yang mana ruang diskusi dilakukan di dalam internetnya, ada email, mailing list, ya kan, kemudian chatting, conference, yang seperti kita saat ini anak-anak memberikan chatting di dalam laman diskusinya itu, ya kan. Paling kita next slide aja, oke, siap, saya next slide aja, karena waktunya, oke, betul. Oke, okay, next saja karena waktunya tinggal sedikit ya. Lanjut, next slide aja, kita di dalam pendayagunaan internet aja. Nah, ini ya, di dalam pendayagunaan internet, maka sekali lagi kita harus konsisten. Apa artinya konsisten? Konsisten pada konten positif, konten terhadap jenis usaha, konten terhadap jenis informasi, sehingga akan terlihat seperti yang tadi disampaikan, identitasnya, Cak Ali itu apa di sana, sehingga ketika melihat di YouTube-nya Cak Ali itu, oh kegiatannya Cak Ali yang seperti ini, ya kan. Oh, melihat ketika blognya Cak Ali seperti ini, ya kan. Itu diantaranya, ya kan. Melihat punyanya Mas Tony tadi, oh seperti apa, kan. Ya, jadi itu, ya. Sekali lagi diupdate secara berkala, bukan mempunyai web atau blog yang mati suri tadi, ya. 2 bulan baru ngisi berita, ya kan. 3 bulan baru update-nya, siapa akhirnya melihat di sana. Ya, terkemudian bagaimana membangun komunikasi yang baik di dalam internet ini, di wilayah maya ini. Terus kembangkan jejaring, sekali lagi kata kuncinya di sini Bapak beri warna biru ini, kembangkan jejaring untuk keberhasilan di dalam belajar, keberhasilan di dalam memiliki usaha, itu adalah sekali lagi jejaring. Ya, seperti usaha-usaha yang ojek online, taksi online, itu apa yang dikembangkan? Jejaring. Mereka tidak harus punya mobil sendiri, tidak harus punya kendaraan sendiri, ya kan? Tidak harus punya warung sendiri, ya kan? Cukup banyak jejaring, kemudian anak-anak sebagai marketernya di sini, ya kan? Kemudian perkuat branding, baik secara pribadi, ya kan? Branding kan yang bagus, branding kan usaha-usaha anak-anak sehingga menjadi produktif walaupun masih kelas 1 SMK ya, atau masih kelas 10 ya, SMK, tapi karena membrandingnya dirinya baik, membranding usahanya baik, membranding kelompok-kelompok komunitasnya secara baik, maka akan kuat itu brandingnya dan tidak menutup kemungkinan ada yang sekarang kan sudah ada menjadi selegram dan sebagainya diikuti dan akan memiliki salary di situ melebihi dari pendapatannya Bapak Ibu gurunya, bahkan kalau sudah seperti itu, ya kan. Terkemudian sekali lagi tidak melupakan etika di dalam bermedia sosial, jaga yang bijak, yang baik, ya kan. Next slide, ya, slide terakhir sekalian ya, bagaimana di dalam era digital ini kita ini adalah sebagai tim kelompok informasi masyarakat, kita itu bermasyarakat, ya kan. Maka bagaimana era digital direspon dengan memberdayakan diri secara bijak yang Bapak sampaikan tadi. Kenali yang membuat diri kita itu unik, jangan tiru orang lain. Ya. Meniru yang baik juga silakan. Sekali lagi, apa itu yang unik dari Cak Ali? Apa itu yang unik dari Pak Mahfudin? Apa itu unik dari si Sari tadi? Apa yang unik dari si Budi tadi? Ya kan? Memiliki keunikan, itu branding ya, terus-menerus bekerja dengan orang-orang yang berlatar belakang digital, karena itu akan membangun kita bisa berselancar di dunia digital, akan tidak tertinggal, karena yang menguasai dunia katanya, yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi, masuklah ke era digital bersama orang-orang yang berlatar belakang digital, kemudian lakukan personal branding di media sosial, ini ya, berbagai macam branding, lakukan branding itu untuk menuju kepada yang positif tadi, konten-konten positif, usaha-usaha yang silakan menghasilkan, memiliki value yang tepat, yang bagus bagi anak-anak. Pahami karakteristik demografi kita, yang kita yang dari benua, demografi menuju kepada perubahan yang ada, kepada tatanan yang ada, dan sekali lagi terakhir, baca peluang. Kalau saat ini kita masuk di revolusi industri 4.0, sekarang sudah pesat menuju revolusi industri 5.0, dan ke depan sudah masuk revolusi internet, yang bisa berkembang adalah di sana orang-orang yang intelektual digitalisasi, ya kan, itu adalah bagian katanya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan
kita bisa mencari menggunakan media sosial di dalam digital ini, menjadikan kita sekali lagi menyuplik dari Bapak Wali Kota masyarakat yang cerdas dan juga tidak mau pecah belah persatuan. Itu pesan Bapak Presiden. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Cak Ali ya, sudah memaparkan materi luar biasa itu tadi, yaitu ya, hidup ya produktif di era digital. Terima kasih banyak, nanti kita bisa bertemu lagi ya dengan Kepala SMKN 1 Banjarmasin ini di sesi tanya jawab pastinya. Terima kasih banyak Cak Ali ya. Oke, baik. Dan selanjutnya, kalau tadi juga di awal sudah Sabrina sampaikan bahwa ada seorang entrepreneur cantik, ini langsung saja kita ajak untuk bergabung, yaitu Kak Yunike Versa. Halo Kak Yunike, selamat pagi. Boleh bergabung dengan kita semua untuk pagi hari ini ya, Kak Yunike ya. Silahkan untuk Kak Yunike, ini kita menunggu. Sedang mencari Kak Yunike ini di tengah banyaknya peserta, ada 210 peserta ini yang sudah hadir. Maka dari itu Sabrina juga biasanya menghimbau untuk para narasumber silakan selalu aktifkan kamera videonya. Halo Kak Yunike, selamat pagi. Halo. Oke, Kak Yunike. Yes, akhirnya ini ya Kak Yunike, mungkin boleh dong cerita sedikit ini entrepreneurnya sebenarnya Kak Yunike mengerjakan apa sih Kak? Ya, mungkin buat dede-dede SMA di sini yang punya ketertarikan bidang lingkungan, sustainability gitu. Aku sekarang lagi ngulik sama teman-teman dan lagi merintis sebuah startup namanya Growing Plastic, yang kita misinya adalah bikin biomaterial untuk plastik dari biomaterial gitu. Jadi bikin plastik baru yang lebih ramah lingkungan lah intinya. Oke, wow, menarik ya. Jadi untuk adik-adik ini juga nih, nanti boleh kepoin Kak Yunike ya, dan juga proyek terkini yang memang sedang dikerjakan oleh Kak Yunike. Baik, Kak Yunike silakan untuk share screen materinya. Jadi untuk pagi hari ini Kak Yunike nanti akan memaparkan materi digital literacy for parents. Nah, ini juga penting untuk disimak, apalagi juga mungkin nanti juga pengen mengingatkan ya, entah itu untuk kakak, entah itu juga untuk bapak, ibu, silakan ini ya disimak untuk penyampaian materi yang satu ini. Kak Yunike silakan untuk penyampaian materinya. Oke, makasih Kak Sabrina. Halo semuanya, selamat pagi. Selamat pagi orang-orang produktif yang pagi-pagi hari Jumat malah webinar ya. Luar biasa, kalau bahasa Banjarnya memang mantap banar pian nih. Kangen juga sama bahasa Banjar BTW, bahasa persatuan di Kalimantan. Salam dari Jogja ya BTW, ini aku dari Kalimantan tapi merantau di Jogja. Terima kasih kepada internet, kita bisa terhubung. Oke, sebelumnya makasih untuk teman-teman Kominfo dan para pembicara sebelumnya yang udah hadir. Ada tadi Cak Ali. Cak Ali orang Surabaya ya? Orang Surabaya nyasar di Kalimantan. Saya malah yang ke Jawa. Oke, tadi ada Mas Tony juga, sama nanti ada Pak Mahfudin. Perkenalkan, saya Yunike Versa. Saya bakalan bawa topik ini, teman-teman. Digital literacy for parents. Sementara saya belum menjadi orang tua. Oke, tapi meskipun saya belum menjadi orang tua dan belum punya anak, background saya adalah ilmu komunikasi dan mencakup digital literasi. Dan mungkin saya bisa kasih unbiased perspective sebagai anak yang juga, sebagai seorang anak ya, dari orang tua, yang juga main internet. Jadi semoga ini bisa berguna. Semoga ini bisa berguna nggak cuma buat para orang tua yang hadir di sini, tapi buat teman-teman remaja juga. Di sini kayaknya banyak anak SMA ya. Oke, kita langsung aja masuk. Ini dia. Konteksnya adalah, there's a lot of media out there. Ada terlalu banyak media, terlalu banyak ruang informasi baru, karena ruang digital sangat-sangat tidak terbatas ya. Jadi, ada terlalu banyak yang harus ditakutkan oleh orang tua untuk melindungi anaknya. Kita tahu saat ini anak-anak punya akses yang mudah banget. Bayangin ya, dulu kayaknya waktu aku masih kecil, nonton TV aja tuh masih bisa dibatasin, kayak nonton sinetron nggak boleh, nonton sinetron harus diam-diam gitu. Dulu masih bisa orang tua kontrol, sekarang kayaknya antara orang tua makin stres atau orang tua udah kayak lepas tangan karena udah nggak cukup kapasitasnya. Karena kenyataannya emang terlalu banyak media yang harus kita filter untuk anak-anak gitu.
Nah, sementara mereka sekarang bisa beli sendiri, mereka bisa download sendiri video game, aplikasi, ada banyak banget yang bisa mereka akses, dan beberapa mungkin secara etis aman, tapi beberapa enggak, tergantung sama umur dan kedewasaan mereka kan. Karena seperti tadi mungkin di opening kita dengar Pak Jokowi sempat mention bahwa salah satu kejahatan digital, digital crime yang banyak terjadi dan paling apa ya, aku menurutku pribadi itu sangat parah gitu, adalah kejahatan terhadap anak ya, dalam bentuk kekerasan seksual atau eksploitasi seksual gitu. Nah, ini kan adalah sebuah apa ya, bentuk-bentuk criminal crime yang baru ya. Kayak zaman dulu kita kepikiran apa sih, masa ada eksploitasi seksual lewat internet gitu. Itu bisa terjadi sekarang Bapak Ibu. Jadi kayak karena kita beda generasi ya, generasi digital natives, itu mereka bisa memahami internet dengan sangat cepat yang kita nggak kebayang. Kok mereka bisa ya? Kayak kita belajar komputer aja, bahkan dulu di sekolah tuh ada guru TIK, harus belajar ngetik-ngetik aja kita belajar kan. Tapi sekarang anak-anak kasih aja handphone, kasih aja gadget, dia langsung bisa kayak pas di dalam kandungan tuh udah belajar sendiri kayaknya. Nah, di saat yang sama banyak ancaman juga buat mereka yang kita mungkin tidak akan bisa nebak gitu. Kayak contohnya tadi ada pelecehan seksual lewat internet, kita nggak akan tahu itu kalau kita nggak belajar. Makanya di sini mungkin adik-adik yang SMA belajar tentang ini dan mungkin ngasih tahu ke orang tuanya, atau justru bisa membimbing adik-adik yang lebih kecil gitu. Nah, dan yang harus kita ingat juga untuk melindungi anak-anak ya dari hal-hal yang nggak pantas, itu kita bisa berusaha gimana pun tetap pasti ada celahnya, tapi at least kita berusaha. Dan yang paling harus kita ubah di sini adalah mindset, bahwa yang harus kita perbaiki adalah hubungan kita dengan anak, hubungan kita dengan adik-adik kita yang ingin kita lindungi. Karena apapun yang kita lakukan pasti ada celah, mereka tetap akan menjadi korban gitu. Dan in case sesuatu terjadi, kita bisa menjadi tempat untuk mereka bisa bercerita. Dan gimana caranya mereka bisa bercerita, itu adalah cara kita untuk bisa membangun komunikasi interpersonal dengan anak. Nah, kalau bisa jujur-jujuran nih, dede-dede di sini anak SMA ya, kalian kalau ditanya, kalian terbuka nggak sih sama orang tua? Kalau misalnya kalian dapat teror, kalau misalnya kalian dapat perlakuan tidak pantas di internet, tiba-tiba ada orang minta kalian buka ini itu, atau misalnya ada stranger gitu ya, nge-chat, kalian terbuka nggak sama orang tua? Kalau bisa aku tebak, kayak kemungkinan besar jawabannya adalah enggak. Kenapa? Karena kita nggak berasa nyaman. Dan ini adalah kesalahan para orang tua sekarang. Tantangannya adalah orang tua harus bisa mempunyai empati gitu, menempatkan diri di posisi anak, di mana anak itu masih belum bisa mengartikulasikan banyak hal, anak juga masih bisa mudah ketrigger, dan secara mental mereka makin berat yang mereka hadapi, makin susah bagi mereka untuk mengakses itu gitu, tanpa bantuan orang tua. Dan kalau misalnya bisa dilihat ya, kesalahan orang tua zaman sekarang adalah mereka lebih banyak judgmental, ya, zaman-zaman dulu kayak judgmental, dan lebih ke memposisikan diri superior gitu. Jadi kayak bikin anak itu seolah-olah harus nurut apapun yang dikatakan orang tua, tanpa memposisikan diri sebagai pendengar yang baik. Padahal kan kita harus mendengarkan, kita harus memberikan kesempatan anak untuk berbicara, dan kita harus bisa memposisikan diri sehingga anak ini merasa kita seperti teman gitu, dan merasa nyaman untuk bisa berbagi sama kita. Dengan begitu baru kita bisa tahu apa yang sebenarnya mereka rasakan, apa yang mereka alami, dan cuma dengan itu tercapai, komunikasi yang baik dengan anak itu tercapai, baru kita bisa melindungi mereka dari hal-hal yang buruk yang mungkin terjadi dari penggunaan internet berlebihan, kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya zaman sekarang tricky banget ya parenting itu. Parenting sangat tricky, karena yang kita harus batasi di sini adalah kita harus ingat bahwa anak juga memiliki sisi independensi dan privacy. Anak sekecil apapun punya privacy. Jadi sekalipun kita ingin melindungi mereka, kita harus tetap consider privacy mereka dan respect privacy itu dari seminim mungkin. Jadi memang sangat-sangat tricky, dan orang tua mau nggak mau harus belajar lebih banyak dan lebih effort untuk bisa melindungi anaknya tanpa membuat mereka merasa nggak nyaman, kayak gitu. Makanya zaman sekarang kalau orang tua bisa dekat sama anaknya gitu ya, apalagi zaman digital kayak gini, itu thumbs up banget
orang tua yang bisa membuat anaknya nyaman berbicara sama mereka, atau adik, kakak aja nih, kakak yang bisa dekat sama adiknya dengan membuat adiknya bisa bercerita hal-hal private gitu ya, hal-hal yang lebih kayak menyangkut emosi dan mental, itu adalah kemampuan yang luar biasa gitu bagi kakak dan orang tua yang seperti itu. Jadi mungkin kita mulai sekarang bisa lebih mengubah mindset kita, kita aim for skill set yang seperti itu, bukan skill yang lebih kayak perintah, kita merasa superior daripada anak atau adik gitu kan. Nah, kita juga di satu sisi harus bisa mengakui bahwa memang dunia digital itu sangat-sangat membantu buat anak gitu. Sekarang kita pikir, anak di pelosok manapun, asalkan dia punya internet, dia bisa belajar skill yang dulunya kita pikir cuma orang kaya, cuma orang luar negeri yang bisa akses gitu. Kayak sesimpel cara bikin film aja. Sekarang kan anak-anak di pelosok aja tuh bisa main green screen gitu. Bisa bikin CGI sendiri, dan itu bukti bahwa kayak internet tuh sangat powerful untuk membuka kesempatan yang dulunya kita nggak punya karena ketidakmerataan pendidikan, pembangunan, dan lain-lain yang akan selamanya jadi PR kita BTW gitu. Jadi emang internet tuh sangat powerful, tapi kita harus tahu cara untuk melindungi anak-anak dan adik-adik kita gitu. Jadi apa sih yang harus dilakukan parents? Nah, yang pertama tadi kayak aku bilang, gimana sih caranya kita membangun komunikasi interpersonal yang bikin anak tuh bisa nyaman tanpa kita merusak privacy mereka. Nah, yang pertama mungkin kita bisa coba untuk getting involved. Hal terbaik untuk kita bisa melindungi anak adalah dengan kita juga memahami apa yang mereka lakukan. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah misal kayak anak main game, sesimpel mereka main game aja. Orang tua kalau mau bisa melindungi mereka, ya orang tua harus tahu bagaimana games itu bekerja. Apa aja yang dilihat di games itu, dan apa aja celah yang ada di games itu, dan gimana caranya? Orang tua harus nyoba. Dan ini memang receh, tapi itu sangat berkualitas. Maaf Bapak Ibu, jadi itu sangat berkualitas untuk bonding sama anak-anak gitu. Kita bisa menghabiskan waktu untuk main game sama mereka, instead of kita cuma ngelarang mereka main game, karena mereka will find a way anyway. Mereka pasti dapat caranya diam-diam untuk main game tanpa sepengetahuan kita kalau kita larang gitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah getting involved. Kita mulai pengen tahu apa sih yang dilakukan anak, sih yang dimainin, serunya di mana sih, terus bahayanya di mana, baru kita bisa mulai ngomongin. Nah, ini basic guidelines untuk safe online use buat kita kasih tahu ke anak gitu. Yang pertama, kita bisa menekankan, ayo supaya bisa aman, kamu yang penting ikutin family rules kita. Dan juga yang paling penting, nggak boleh posting atau sharing personal pictures gitu. Foto diri kita sendiri, at least itu yang kita ingetin ke anak. Mereka boleh pakai foto apa, foto anime, foto karakter apapun, tapi jangan pernah membiarkan mereka pakai foto diri mereka sendiri gitu. At least sebelum mereka dewasa atau diperhitungkan sebagai orang yang bisa bertanggung jawab sama keamanan digitalnya sendiri gitu. Dan gak boleh reveal personal information. Hal-hal kayak gini yang harus kita tegasin justru. Bukan justru kita menegaskan gak boleh pakai internet, karena itu bullshit anyway gitu loh. Kita gak akan bisa melarang mereka menggunakan internet, karena mereka dalam kehidupan mereka, apalagi di masa mendatang, mereka akan sangat butuh skill set dalam menggunakan teknologi digital gitu. Jadi yang harus kita tekankan adalah hal-hal yang memang gak boleh dan berdampak buruk sama mereka, dan berikan mereka pengertian kenapa itu nggak boleh. Dan gunakan screen name aja, nggak boleh share password, itu harus ditekankan dan dikasih tahu kenapa. Karena bahkan ya sekarang orang tua aja nggak nge-treat password itu sebagai hal yang sangat berharga gitu. Kayak semua orang bisa pakai passwordnya mungkin, atau kayak teman-teman di sekolah, sesama guru bisa tahu password kita. Mungkin itu juga harus diubah, hal seperti itu. Dan never agree to get together in person with anyone met online. Nah, ini juga yang bahaya, Bapak Ibu. Mungkin nanti kita bisa belajar sama-sama ciri-cirinya apa sih kalau anak tuh sebenarnya udah jadi target predator. Ini yang bahaya. Kita harus kasih tahu banget. Karena kita, mungkin Bapak Ibu bisa mikir kayak, oh, adekku bisa kok mikir, anakku bisa kok mikir sendiri ya kalau stranger nggak usah ketemu. Tapi kalau kita nggak bilang, bisa jadi mereka nggak paham bahwa itu adalah hal yang berbahaya. Untuk ketemu orang lain yang mereka temui di
internet gitu. Jadi hal seperti itu harus banget ditekankan dan dikasih pengertian, jangan sampai terjadi. Dan always tell a parent. Jadi berikan mereka pengertian, berikan mereka saran gitu, bahwa kalau ada apa-apa, orang pertama yang harus mereka datengin adalah kita. Jadi berikan mereka kayak asuransi gitu. Kalau misalnya kamu kenapa-napa, ya aku ada kok untuk melindungi kamu, untuk jadi tempat kamu bercerita gitu. Nah, ini cara kita untuk bisa supervisi anak ya, sebenarnya yang lebih praktikal gitu. Yang harus kita lakukan adalah luangkan waktu. Aku tahu susah zaman sekarang ya, karena semakin kita bekerja secara digital tuh jam kerja dan lain-lain semuanya tercoret ya. Jadi kayak kita merasa kita bisa kerja kapan aja, tapi tanpa sadar kita sebenarnya menghabiskan terlalu banyak waktu untuk pekerjaan kita. Dan yang harus banget dilakukan orang tua atau kakak yang ingin membangun bonding sama anak atau adiknya adalah kita harus meluangkan waktu untuk spend time together. Semakin banyak waktu yang kita luangkan, kita bisa sadar kalau anak ini ternyata tertutup banget ya. Dan pelan-pelan kita gali dengan pertanyaan-pertanyaan. Dan yang bisa dilakukan mungkin adalah meletakkan komputer atau gadget yang digunakan anak di ruang yang bisa dilihat bersama gitu. Jadi emang udah dia juga tahu bahwa dia diawasi gitu sebenarnya. Dan mungkin bisa dilakukan adalah selalu cek ya, mungkin Bapak Ibu yang biasanya ngasih HP-nya ke anak nih buat main game. Kita nggak tahu, kadang-kadang kayak orang tua saya juga kadang-kadang ngecek, kok ada tagihan ini ya, tagihan itu ya, karena ada beberapa aplikasi yang berbayar biasanya atau website yang sebenarnya berbayar, tapi anak nggak ngerti, itu juga bisa mengakibatkan kerugian finansial buat kita. Jadi bisa dicek sekali-kali. Dan ya, lihat juga apa proteksi yang ditawarkan oleh berbagai lembaga gitu, kayak misalnya dari sekolah seperti apa aturannya, atau dari aplikasi itu biasanya ada term and condition untuk proteksi anak, itu bisa dipelajari oleh Bapak Ibu. Dan yang paling penting adalah saat mereka melaporkan sesuatu, kejadian yang mereka rasakan, gimana cara kita merespon itu. Jangan pernah meremehkan, jangan pernah kayak cuma bilang, ah sudah ya itulah, kenapa kamu jawab, ya salah kamu, kenapa kamu balas orangnya, kayak gitu-gitu. Jangan pernah langsung ke kesimpulan gitu. Jadi mulai dari menjadi pendengar yang baik dan membuat mereka nyaman untuk terbuka sama kita, dan benar-benar dengarkan apa yang mereka rasakan, keluhan mereka, baru kita benar-benar bisa melindungi mereka. Nah, ini adalah ciri-ciri ya Bapak Ibu, kakak-kakak di sini mungkin bisa lihat adiknya atau anaknya. Kalau mereka punya ciri-ciri ini, berarti mungkin kita sudah bisa aware gitu, kalau mungkin, kemungkinan banget mereka adalah korban dari online predator gitu. Dan ini yang paling berbahaya buat anak-anak di internet. Yang pertama, kalau mereka main HP atau main gadget itu udah terlalu lama, sampai malam ya, especially night, malam sampai orang-orang udah tidur, mereka masih main gadget, itu patut dicurigai, karena apa sih yang dilakukan anak di malam hari gitu. Sampai begadang segala macam. Dan kalau sampai kita lihat ada phone calls, ada telepon dari orang-orang tidak dikenal, itu juga kita bisa mulai curiga, ini orang dapat nomor kita dari mana? Bisa jadi saat anak atau adik kita pakai nomor kita gitu kan. Terus kalau ada hadiah-hadiah yang mencurigakan yang enggak tahu dari siapa, itu orang dapat alamat kita dari mana? Bisa jadi anak kita yang membocorkan kepada orang tidak dikenal. Nah, lalu kalau ini yang paling bisa kelihatan ya, kalau misalnya anak lagi main HP atau main laptop, terus kita datang tiba-tiba dia tutup laptopnya atau tiba-tiba dia matiin HP-nya, itu bisa jadi contoh atau ciri-ciri banget yang kelihatan banget kalau dia sebenarnya gugup dan menutup-nutupi sesuatu dari kita. Nah, hal kayak gitu sebenarnya kita responnya juga nggak bisa langsung nembak, kamu ngapain? Kita harus pelan-pelan banget, benar-benar pelan-pelan, dan bikin mereka nyaman untuk bercerita. Dan ini sih yang paling penting, kalau udah ngomongin soal online, anak pergi atau nggak mau terlibat dalam obrolan itu, berarti kemungkinan besar mereka sedang berurusan sama online predator. Karena gini Bapak Ibu, yang harus kita tahu adalah mental anak kan berbeda ya, dan cara mereka untuk merespon situasi itu beda banget sama kita gitu. Mereka masih bingung, mereka lebih banyak bingung, dan akhirnya menutupi karena mereka nggak rasa nyaman juga untuk ngomongin. Misal kayak
ya mohon maaf, contoh yang paling ini ya, kayak misal ada predator minta anak ini untuk menunjukkan bagian-bagian tubuhnya yang sensitif gitu. Anak nggak akan berani, ya jujur kayak pasti teman-teman SMA di sini paham juga kayak malu dong ngomongin ke orang tua, mah aku diminta nunjukin ini, kan nggak. Jadi mereka pun sebenarnya nggak nyaman untuk ngomongin itu. Jadi benar-benar kita harus ekstra bikin mereka nyaman dulu supaya kita bisa melindungi mereka, karena mereka pun nggak tahu cara merespon hal berbahaya itu gitu kan. Nah ini yang harus kita benar-benar ingat, kita harus ngomong dan melatih komunikasi interpersonal sama anak. Jadi kalau mereka punya masalah, mereka akan mau cerita sama kita. Ya, kita juga bisa lihat, mungkin jadi referensi Bapak-Ibu, kalau sebenarnya kayak game atau aplikasi apapun, itu sebenarnya udah ada kode yang dikasih ya di aplikasinya, biasanya di iTunes atau di, maksudnya di App Store atau Play Store tuh udah ada kodenya CE10 atau TMA, itu untuk umur biasanya. Karena di dalam games atau aplikasi itu pun bisa mengandung hal-hal yang belum appropriate untuk anak di umur segitu gitu. Jadi kita mungkin mulai sekarang bisa perhatikan aplikasi yang mereka pakai itu kodenya apa. Nah, mungkin dari aku sekian segitu dulu. Kalau misalnya teman-teman atau Bapak-Ibu pengen discuss lebih lanjut, bisa hubungi aku lewat sosial mediaku, ada Instagram, LinkedIn, atau email. Dan kalau misalnya aku ada salah kata, aku mohon maaf. Semoga yang tadi bermanfaat buat kita semua. Dan terima kasih udah dengerin. Selamat pagi. Oke, terima kasih banyak Kak Yunike sudah memaparkan materi untuk kita semua tadi, Digital Literacy for Parents ya. Itu tadi mungkin juga teman-teman ya, mungkin ketika menyimak, wah ini bapak ibuku banget nih, wah ini papa mama banget nih, atau kalau nggak gitu ini guruku banget nih. Nanti boleh diingatkan ya. Baik, kalau begitu silahkan untuk narasumber selanjutnya ya. Terima kasih banyak untuk Kak Yunike yang pastinya. Terima kasih sekali lagi. Untuk narasumber selanjutnya, ini silahkan bersiap-siap, yaitu seorang guru SMK KN 1 Banjarmasin ya. Ada Bapak Mahfudin di antara kita semua, boleh langsung kita ajak untuk bergabung sekarang juga, yaitu Bapak Mahfudin. Bapak Mahfudin masih terhubung dengan kita kan ini? Halo Bapak Mahfudin, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Oke, sedikit ada feedback untuk suaranya, mohon maaf. Baik. Mungkin untuk device yang satu lagi boleh kami mute ya Pak ya? Atau mungkin Bapak yang mute? Baik. Supaya tidak feedback untuk suaranya. Sudah jelas ya? Mohon dikecilkan Pak untuk volume device salah satunya. Baik. Oh, ini pakai satu device yang lain ya. Ini ada SMKN 1 Banjarmasin Mahfudin. Baik. Akan kami pin yang device yang itu, Pak ya. Ini akan terhubung dengan Pak Mahfudin, seorang guru dari SMKN 1 Banjarmasin. Nah, ini dia. Halo, Bapak. Sip, sudah terlihat ini akhirnya. Tadi kepala. Sudah, Pak. Sudah terdengar, Pak. Halo. Yes, sudah terdengar Bapak Mahfudin, baik. Nah, itu tadi sudah kepala sekolahnya, kali ini guru dari SMKN 1 Banjarmasin juga yang akan memaparkan materinya untuk kita semua, yaitu tips menjadi sultan di era digital. Baik Pak, untuk materinya silahkan untuk share screen ya, ini kami akan mempersiapkan share screen materinya. Juga sembari itu Sabrina mau mengajak teman-teman, silahkan nanti langsung tuliskan, layangkan pertanyaan teman-teman melalui kolom chat yang tersedia, baik itu untuk Kak Tony, untuk Cak Ali atau Pak Ali ya, kemudian untuk Kak Yunike, atau mungkin juga pertanyaan yang ditujukan untuk Pak Mahfudin, silahkan sebelum nanti kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik, kalau begitu silahkan Pak Mahfudin untuk pemaparan materinya, bisa dilakukan sekarang juga, silahkan Pak. Oke, terima kasih Mbak Sabrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih kepada semuanya yang telah masih aktif, masih semangat. Dalam keseharian kita, mungkin selama ini kita, anak-anak Bapak, kita semua bahkan mungkin pernah berkata, enak ya jadi orang kaya, mau beli ini itu, tinggal bayar, tidak perlu mikir. Terus, mungkin kita juga berkata, kapan kita bisa seperti itu? Yang pasti, semua orang mempunyai peluang yang sama, semua orang mempunyai waktu yang sama, yaitu 24 jam. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Apalagi sekarang di era digital, di era yang sangat terbuka. Seperti yang disampaikan oleh Cak Ali tadi, Kak Tony, maupun Mbak Ineke. Next, berikut kita coba beberapa tips untuk hidup produktif di era digital menggunakan internet. Jadikan internet sebagai peluang bisnis, partner bisnis maupun mentor. Bagaimana caranya? Kita cari relasi-relasi, apalagi saat ini anak-anakku semuanya sedang ada di sini, di web ini, bersama Katon, bersama Mbak Ineke, orang-orang yang hebat, seperti juga Pak Cak Ali, adalah orang-orang yang luar biasa. Gunakan kesempatan ini untuk berkomunikasi dengan Katon, itu bagaimana berbagi pengalaman kalian. Jadi, jadikan, manfaatkan internet kalian sebagai peluang bisnis kalian. Jangan sampai kalian menggunakan internet justru untuk hal-hal yang negatif. Kalian menggunakan internet hanya untuk buang-buang waktu main games, percuma. Berikutnya adalah mulai berinvestasi. Mungkin kita akan mengatakan investasi itu apa sih? Banyak hal-hal seperti menabung, berjualan itu bagian dari investasi. Apalagi ini peserta web ini adalah anak-anak SMK 1 kebanyakan yang sekolah kita adalah sekolah bisnis manajemen. Gunakan itu, berinvestasi kalian seperti yang disampaikan Cak Ali tadi, kita tidak perlu punya toko, kita tidak perlu menyewa gudang, itu mungkin akan hal mahal, tapi jadikan kita sebagai dropshop. Jadi kita berinvestasi tidak hanya menabung, mulai dengan berjualan, nanti hasilnya kalian manfaatkan untuk berinvestasi. Kalau dulu orang berinvestasi seperti beli saham itu pergi ke perusahaan, beli dengan bermaterai, menandatangani, bawa lembaran-lembaran sahamnya. Kalau sampai 2 juta lembar saham, berapa karung yang akan mereka bawa? Tapi kalau sekarang cukup menggunakan internet, kita sudah bisa beli saham. Kita sudah bisa berinvestasi. Terus lagi bergabung dengan berbagai komunitas dan forum. Seperti tadi Katon punya berbagai macam brand. Gabung dengan Katon, komunikasi dengan Katon, komunikasi dengan Mbak Ineke, dengan Mbak Sabrina juga. Bisa tukar pikiran, tukar pengalaman. Di situ kesempatan-kesempatan kita untuk bagaimana mengenali investasi-investasi yang bisa memanfaatkan, yang bisa kita manfaatkan ke depannya, yang bisa menjadikan kita seorang yang dalam istilah bahasa sekarang adalah sultan. Mungkin ketika kita mengatakan sultan, asumsi kita, wah, uang yang berlimpah. Itu tidak instan. Itu kita mulai dari sekarang, dari hal-hal kecil kita berinvestasi. Menabung, bisa dengan cara menyisihkan uang saku kalian. Kalian manfaatkan itu. Dengan modal yang sedikit, kita manfaatkan. Jadi, next. Okay.
pasarkan produk secara online. Pasarkan produk secara online. Di era digital, berbagai macam bisa kita manfaatkan. Kita menggunakan Facebook, kita menggunakan Twitter, kita menggunakan Instagram. Jangan hanya sekedar posting-posting foto kita, posting-posting foto orang lain, mengumpat dan lain sebagainya. Tapi gunakan internet sebagai hal-hal yang positif. Bisa kita, kalian, umpamanya anak-anak pemasaran, selama ini mungkin kalian membawa produk kalian, membawa dagangan-dagangan kalian ke orang lain, menawarkan. Tapi kita bisa menawarkan produk kita melalui internet. Misalnya dengan Facebook, kalian bisa menggunakan itu. Dengan WA pun bisa. Dengan status-status WA kalian, kalian pasarkan itu. Jadi tidak perlu kita turun ke lapangan, menjajakan barang, seperti yang disampaikan Cak Ali tadi. Kalau dulu, orang jualan panci, jualan macam-macam, baju dan lain sebagainya, membawa naik sepeda motor, keliling kampung. Sekarang pun kalian bukan keliling kampung lagi. Kalian bisa keliling dunia menawarkan produk-produk itu, dan tidak perlu kalian punya gudang. Mungkin kalau di Banjarmasin umpamanya itu ada yang namanya Kampung Sasirangan. Bisa kalian kerjasama dengan UMKM di sana. Mereka yang bikin, kalian yang pasarkan. Jadi kalian meskipun saat ini, apalagi saat ini adalah dengan belajar online, kalian bisa sambil jualan. Kemarin, seperti kemarin ada anak yang lapor, yang datang ke nelpon, "Pak, bisa enggak? Saya sekolah, tapi saya sambil kerja." Saya bilang, "Tidak masalah, asal kalian bisa memanfaatkan waktu. Bisa sambil kerja, contohnya, kalian ngerjakan tugas, tetapi kalian pun bisa memasarkan produk kalian. Artinya, kesempatan ini kalian gunakan sebaik mungkin. Justru saat belajar seperti ini, kalian bisa lebih produktif. Kalian bisa sambil sekolah, juga bisa sambil jualan." Terus lagi, riset konsumen melalui internet. Seperti yang disampaikan Kak Tony tadi, begitu banyak konsumen-konsumen, ribuan konsumen se-Indonesia ini, jutaan. Riset konsumen kita di Banjarmasin, di sekitar kalian, apa yang paling banyak diminati? Bisa kalian manfaatkan itu. Jadi konsumen itu adalah raja kita, sumber penghasilan kita. Yang berikutnya adalah amati pergerakan kompetitor. Ini tentu tidak luput dari itu. Di dalam bisnis tentu banyak pesaing-pesaing. Di dalam bisnis tentu banyak orang-orang yang mempunyai brand sama dengan kita. Nah, untuk itu kalian perlu amati pergerakan pasar, pergerakan kompetitor. Orang lain memasarkan produknya ini kok laku. Kita memasarkan produk yang sama, kenapa tidak laku? Cari permasalahannya. Orang lain umpamanya jualan sepatu, seperti yang disampaikan Kak Tony tadi, bisa menjual dalam seminggu itu puluhan, bahkan ratusan, sementara kita seminggu baru satu atau dua mungkin. Kita lihat apa trik yang mereka lakukan, apa cara yang mereka gunakan, sehingga kita bisa meniru. Semakin banyak pesaing, semakin kreatif kita. Semakin banyak pesaing, semakin kita inovasi. Sehingga apa? Sehingga kita pun mampu bersaing dengan dunia luar. Next. Rubah mindset konsumtif menjadi lebih produktif. Selama ini, mungkin kita hanya selalu melihat pasar untuk membeli. Apalagi dengan adanya diskon-diskon yang besar-besaran. Diskon ongkir dan lain sebagainya.
Seperti yang disampaikan oleh narasumber-narasumber terdahulu tadi, jangan sampai kita terjebak. Jadi rubah mindset kita menjadi yang dulunya konsumtif menjadi lebih produktif. Kita jangan hanya tidak hanya mengeluarkan uang, tapi juga menghasilkan uang. Contoh, kalian menggunakan internet dalam sebulan itu menghabiskan uang berapa? Umpamanya 500 ribu. Sebulan kita mengeluarkan uang untuk hanya keperluan internet 500 ribu. Jangan sampai 500 ribu yang kalian gunakan itu untuk internet tidak ada manfaatnya. Artinya gini, kalian mengeluarkan uang 500 ribu untuk kuota internet, untuk bayar internet, kita harus berpikir bagaimana saya menghasilkan uang lebih dari 500 ribu. Apa yang harus kita lakukan? Seperti yang Bapak sampaikan tadi di awal, kita harus berinvestasi umpamanya. Pasarkan produk UMKM. Seperti yang disampaikan Cak Ali tadi, kita tidak perlu punya toko. Jangan sampai internet, uang yang kita keluarkan untuk internet tadi habis begitu saja. Jadi kita 500 ribu tadi untuk internet, bagaimana kita kembalikan itu lebih dari itu. Kita bisa dengan berjualan, kita bisa dengan berinvestasi di lain, lalu bangun komunikasi dengan orang-orang hebat seperti Kak Tony adalah orang muda yang sangat sukses. Mbak Inike, itu kan orang Kalimantan katanya tadi yang merantau jauh ke Pulau Jawa, ke Jogja. Kita bisa bangun, walaupun kita berjauhan. Apalagi di zaman era digital sekarang ini, kita saling share pengalaman. Bapak yakin Kak Tony mau berbagi pengalaman kesuksesan dia? Mbak Inike juga pasti mau berbagi. Seperti yang disampaikan Cak Ali tadi, kami adalah pendatang urban. Sementara kalian adalah penduduk asli di era digital. Artinya, ketika penduduk asli, jangan sampai kalah dengan orang-orang pendatang kalian. Kalian harus lebih hebat menggunakan internet. Tetapi hebatnya gimana? Hebatnya adalah kalian manfaatkan internet dengan hal-hal yang positif. Yang berikutnya, jangan lupa beramal dan bersedekah. Itu pun kunci sukses kita. Jangan sampai kita mencari uang, cuan, dan lain sebagainya, tetapi kita lupa beramal dan bersedekah. Sisihkan sebagian itu untuk orang lain. Karena itu adalah juga sumber investasi kita. Beramal dan bersedekah adalah investasi yang juga sangat luar biasa. Jangan lupa tadi, next. Ingat, internet sampai yang Bapak sampaikan tadi adalah sumber inovasi dan kreasi tanpa batas. Artinya apa? Kalian bisa berinovasi. Umpamanya nih, anak-anak Bapak yang di jurusan multimedia, kalian tidak terfokus hanya untuk mencari sumber-sumber permasalahan komputer. Kalian juga di komputer itu bisa memasarkan produk. Begitu juga sebaliknya, anak-anak yang di bisnis daring, kalian bisa berkolaborasi dengan jurusan-jurusan lain, dengan teman-teman kalian. Yang di jurusan multimedia, bagian mendesainnya umpamanya. Yang bagian jurusan bisnis daring, itu bagian pemasarannya. Jurusan akuntansi, bagian keuangannya. Bagian perkantoran, bagaimana membangun komunikasi dengan orang lain. Nah, jadi kalian satu sekolah dengan berbagai jurusan, jalin komunikasi. Dengan dunia luar, jalin komunikasi. Itulah gunanya internet sebagai inovasi dan kreasi yang tanpa batas. Jadi kalian bisa memanfaatkan semuanya.
Nah, mungkin ada satu hal yang perlu kita ingat sebelum Bapak mengakhirinya. Semua orang bisa kaya. Semua orang bisa sukses. Tidak terkecuali siapapun. Kenapa? Kita dikasih waktu yang sama, 24 jam. Kita dikasih anggota tubuh yang sama, lengkap. Orang yang punya kekurangan bahkan bisa lebih sukses dari kita. Kita tanamkan kenapa kita tidak bisa. Mulai dari sekarang, mulai dari hal-hal kecil, bangun komunikasi. Ingat, mulai dari sekarang, mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari diri sendiri. Yakin kita semua bisa sukses. Terima kasih Mbak Sabrina. Mudah-mudahan ini bermanfaat, tidak panjang. Insya Allah nanti kita bisa saling tukar pendapat, saling share pemahaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bapak Mahfudin sudah memaparkan materi untuk kita semua, tips menjadi sultan di era digital ini. Dan juga untuk teman-teman yang sudah melayangkan pertanyaan, Sabrina ucapkan terima kasih banyak. Langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Mahfudin. Untuk teman-teman yang mungkin juga masih menulis atau mungkin juga masih belum sempat bertanya, silakan sekarang juga masih ada kesempatan ya teman-teman untuk menuliskan pertanyaan di sesi tanya jawab ini. Mungkin ada pertanyaan untuk Bapak Mahfudin juga, silahkan langsung dituliskan atau dikirimkan melalui kolom chat yang tersedia, silahkan ya. Baik, dan oleh karena itu Sabrina langsung mulai sesi tanya jawabnya. Ini diawali dengan Kak Tony ya. Kak Tony boleh menjawab, ini tadi ada pertanyaan yang sudah masuk ditujukan untuk Kak Tony, datangnya dari Sinta ini Kak. Katanya Sinta, Kak, ini yang dibahas Kakak tadi kan marketplace yang memang relatif aman karena ada perantaranya, karena seperti ada perantaranya seperti itu kan. Lalu bagaimana ya Kak ya agar kita bisa aman jika kita ingin membeli barang di luar marketplace, misal melewati website toko online maupun juga online shop di Instagram maupun di Facebook. Sedangkan saat ini jumlah followers itu tidak bisa jadi acuan, bahkan penipu sekarang juga mengiklankan jualan atau websitenya ini sendiri. Mohon penjelasannya, terima kasih banyak. Boleh dijelaskan untuk Kak Tony, silahkan. Oke, pertanyaannya sangat menarik ya, dan cukup panjang. Oke, mungkin aku akan share untuk sosial media sendiri ya, teman-teman. Ya, emang benar. Sekarang mulai banyak memang beberapa toko online atau online shop yang mereka itu beli followers ya gitu. Dan biasanya bahkan pun sering banget orang tertipu. Biasanya ada jasa just tip ya, just tip. Ternyata tiba-tiba udah bayar, udah DM-an, barangnya nggak muncul-muncul, udah 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan bahkan sampai sekarang nggak ada. Ya udah, berarti sudah jelas mereka menipu gitu ya. Nah, biasanya sih teman-teman semua, untuk menghindari hal tersebut aku lebih prefer untuk belanja via platform e-commerce ya. Jadi karena memang sudah terpercaya gitu, dan platform itu juga sudah terlindungi oleh hukum juga gitu ya teman-teman semua. Jadi apapun yang kita lakukan di platform e-commerce itu akan terlindungi oleh pihak e-commerce tersebut gitu. Walaupun misalnya kita takutnya misalnya terkena tipuan, kita bisa mengajukan pengaduan ke pihak e-commerce, dan pihak e-commerce-nya bisa langsung memberikan solusi untuk kita. Either duit yang sudah hilang itu dikembalikan, kemudian juga mereka bisa langsung menutup account dari penipu ini sendiri gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian pengen belanja online via Instagram atau Facebook misalnya ya, gitu ya. Aku biasanya sih akan lihat dulu dari apakah mereka mencantumkan link website mereka sendiri ya, teman-teman semua gitu. Jadi biasanya aku akan lihat dulu followersnya, terus aku akan lihat semua foto-foto yang dia posting. Terus aku akan perhatikan engagement-nya, ya. Biasanya dari Instagram itu sendiri, kalian bisa kayak dari Google, kalian tulis aja engagement calculator, gitu ya. Engagement calculator, nanti kalian input nama link Instagram-nya. Misalnya nama username-nya apa kalian input, itu nanti ada IR-nya. Berapa persen sih IR-nya? Terus nanti kalian masuklah ke dalam Instagram-nya atau Facebook-nya, kalian lihat ada nggak komen-komen dari orang-orang yang belanja di sana, gitu. Bisa aja nanti kalian notice, oh ini ada beberapa orang yang belanja ya. Nah, kalau misalnya banyak yang komen, udah komennya positif, kalian bisa langsung cek aja website-nya mereka. Nah, dari website tersebut, kalian lihat
detail nggak websitenya, bagus nggak websitenya gitu. Karena biasanya kalau kalian klik website, tapi di link website itu atau tampilan websitenya itu kurang menjanjikan, lebih baik jangan ya teman-teman semua. Gitu. Pas biasanya kalau misalnya website yang menjanjikan itu seperti apa in detail, ya dari tampilannya, kemudian dari mereka menuliskan kriteria detail informasi produknya itu jelas gitu. Nah, di sisi lain juga teman-teman semua, kalau misalnya ya, misalnya kalian udah ketemu sama IG-nya, itu bagus semuanya, reviewnya oke, websitenya juga terpercaya, kalian bisa langsung search aja via Google. Misalnya contoh, kalian dapat toko online-nya apa, kalian cari, ada nggak orang yang mengulas toko online ini di internet gitu. Cari aja toko online-nya, misalnya toko online-nya baju sederhana, kalian tulis baju sederhana review. Itu biasanya nanti akan ada tracking-nya gitu. Ada nggak kasusnya, apakah benar mereka ini penjual yang benar-benar jualan atau tidak. Biasanya itu ada di Yahoo Review atau Google Review. Kalian cari tahu aja in detail tentang toko tersebut ya gitu. Tapi kalau misalnya pribadi dari aku lebih prefer via e-commerce gitu sih. Ya, thank you. Aku kembalikan ke Mbak Sabrina. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Kak Tony ya. Itu tadi bagus sekali untuk penjelasannya. Ini tadi Sabrina pun juga ikutan belajar deh akhirnya. Untuk belajar bahwa bagaimana cara kita menjadi aman ya ini untuk belanja di luar marketplace yang pastinya. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Tony kalau begitu sekali lagi atas ilmunya. Dan selanjutnya ya, selanjutnya untuk yang sudah bergabung di kesempatan tanya jawab ini tadi juga selain pertanyaan yang ditujukan untuk Kak Tony, ada pertanyaan yang ditujukan untuk Pak Ali, Cak Ali ya. Silakan bersiap-siap untuk menjawab ya, Bapak. Ini tadi ada pertanyaan dari Astrid. Katanya, Pak, menurut Bapak, bagaimana cara atau usaha, cara agar usaha yang telah kita kembangkan sendiri dengan ide sendiri ini tidak mudah untuk ditiru orang lain agar mengurangi persaingan dalam bisnis? Mungkin boleh untuk dijawab, Bapak? Baik, terima kasih anak sekalian ya dan semuanya. Jadi terkait dengan produk kita yang kita miliki maupun salah satu atau lebih produk yang kita pasarkan, yang mana itu dari usaha kecil menengah atau mungkin dari handicraft atau dari perseorangan, saya kira tidak bisa ditirukan oleh yang lain. Maka memang sebagai dasar yang kuat memiliki hak paten ya. Karena itu adalah kekayaan dari karya. Sehingga di sini mudah sekali sebenarnya nanti bisa melalui kegiatan pembelajaran kewirausahaan di sekolah atau mungkin nanti bisa menemui Bapak kalau mempunyai produk itu. Ya. Nanti bisa Bapak bantu terkait memfasilitasi untuk memiliki hak paten. Bahkan tidak hanya berupa produk, karya pun misalkan anak-anak punya karya, misalkan vokal misalkan, menciptakan lagu misalkan yang enak di medsos itu adalah karyanya dan biar tidak ditirukan, nah, atau yang menirukan akhirnya nanti akan terdampak kepada hukum atau kena penalti atau kena denda dan sebagainya. Maka itu bisa didaftarkan walaupun sederhana mungkin terdiri dari satu bait atau satu alinea itu kalau misalkan berupa vokal, tapi misalkan berupa salah satu produk, misalkan apa produknya, misalkan produk yang lokal misalkan, ya kan? Misalkan manisan mandai, nah itu kan belum ada, itu yang lain. Nah, satu produk itu satu kekayaan karya, maka tidak mahal, tidak perlu dana besar, itu cukup diajukan, ya kan, itemnya tersebut, spesifikasinya, maka dengan demikian menjadikan paten milik anak-anak, sehingga ketika dipasarkan secara online dengan segmentasi yang internasional tadi Bapak sebutkan, maka tidak berani mereka yang menirukan, ketika menirukan pun nanti akan cepat terdetek. Akan cepat terdetek karena ini sekarang semuanya sudah terbuka ya dunia ini. Inilah di antara kita memang dalam pintar dan makin cakap di era digital. Itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Ali ya sudah menjawab itu tadi pertanyaan yang datangnya dari Astrid. Oke, baik sekali untuk jawabannya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Bapak Ali. Dan selanjutnya untuk tanya jawab akan Sabrina lanjutkan dengan pertanyaan yang ditujukan untuk Kak Yunike. Kak Yunike mungkin boleh bersiap-siap ya untuk menjawab. Ini tadi ada pertanyaan datangnya dari Mariska.
Mungkin boleh bersiap-siap untuk menjawab ini tadi pertanyaannya berbunyi seperti yang sudah Kak Yunike sampaikan tadi ya, bahwa banyak sekali ini pelecehan seksual di era digital. Lalu Kak, bagaimanakah cara kita untuk menghindari ataupun mengantisipasi adanya pelecehan seksual tersebut? Dari Mariska ya. Aku nggak tahu sih ini relate apa enggak, tapi emang ini berkaitan banget sama keamanan digital ya sebenarnya. Cara kita untuk berinteraksi di internet itu sebenarnya kayak gimana. Mungkin yang bisa ditanamkan ke mindset kita adalah cara kita memperlakukan orang lain atau cara kita untuk ngerespon orang lain di internet itu harus sama kayak cara kita berurusan sama orang lain di dunia nyata. Emangnya kalau orang di dunia nyata tiba-tiba minta kita ngirim foto aneh-aneh kita mau, atau tiba-tiba dia pengen lihat bagian aneh dari bagian-bagian di tubuh kita, emang kita mau gitu. Jadi kita perlakukan sama seperti itu. Kalau misalnya ada hal yang tiba-tiba nggak sopan gitu atau nggak pantas, kita bisa laporin. Nah, kita harus tahu kemana kita mencari bantuan. Yang pertama, ngomong ke orang dewasa kalau misalnya kita udah jadi korban ya, ngomong ke orang dewasa. Yang kedua, berani ngelaporin, karena sekarang yang susah adalah karena kita nggak berani terbuka kan. Tapi makin kesini juga sebenarnya itu udah makin di edukasi, makin dempen kalau hal-hal kayak gitu. Kita jangan takut untuk ngomong, jangan takut untuk cerita, jangan takut dijudge gitu loh. Karena kita korban dan kita butuh bantuan. Yang paling penting adalah mencari bantuan dulu. Kalau itu udah jadi korban, kalau misalnya untuk mencegah, bisa dilakukan dengan yang pertama banget, jangan oversharing ya. Oversharing itu bisa tentang hal-hal pribadi kita, tentang diri kita, biodata pribadi, terus alamat, terus foto-foto, terus kita sedang di mana, kita lagi pacaran sama siapa. Itu jangan terlalu di-share kalau nggak ada tujuan ininya, tujuan pentingnya. Kayak misal Pak Ali tadi bilang, kalau tidak bisa bikin cuan, mending nggak usah gitu. Kalau nggak ada keuntungannya secara finansial buat kita, mending nggak usah di-share. Atau kalaupun misal kita adalah influencer gitu ya, influencer yang nge-review tempat-tempat, jangan upload konten tentang tempat itu sebelum kita pindah dari tempat itu gitu. Jadi jangan live report, uploadnya nanti aja. Kayak gitu-gitu, hal-hal yang bisa kita tahan sekarang adalah oversharing, karena bahaya banget hal yang mungkin kita pikir receh, yang kita pikir gak akan jadi apa-apa, tuh bisa jadi bumerang untuk diri kita sendiri. Ya, selalu ada potensi, ada celah buat penjahat di luar sana untuk mainin data itu gitu. Semakin banyak yang kita buka, maka semakin rentan kita jadi korban. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Yunike ya, sudah menjawab itu tadi juga pertanyaan yang sudah masuk. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Kak Yunike. Dan selanjutnya masih di sesi tanya-jawab ini, Sabrina akan membacakan pertanyaan yang ditujukan untuk Bapak Mahfudin. Boleh bersiap-siap untuk menjawab ya Bapak ya. Ini tadi ada pertanyaan yang ditujukan untuk Bapak Mahfudin, yaitu datangnya dari Ilham. Pak, ini apakah strategi money management ini memiliki faktor yang penting dalam berinvestasi, dan seberapa berpengaruh jika tidak diterapkan hal tersebut? Coba ulang sedikit, tadi kebetulan. Oke, baik Pak. Ini tadi pertanyaannya yaitu apakah strategi money management ini memiliki faktor yang penting dalam berinvestasi, dan seberapa berpengaruh jika tidak diterapkan hal tersebut? Iya, kita sangat penting memanage keuangan kita. Kenapa? Kalau kita tidak memanagenya, kita bisa apalagi berinvestasi dengan dunia digital seperti ini. Kita harus punya target. Umpamanya kita beli saham, kita harus punya target. Ketika ada keuntungan 5%, kita harus sudah lepas. Jangan sampai tergiur dengan keuntungan yang besar. Karena kalau sudah kita tergiur dengan keuntungan besar, kita tahan, satu saat mungkin kita akan lebih rugi lagi. Sehingga pengaruh manajemen keuangan itu sangat sangat besar manfaatnya. Jangan sampai kita
ikut-ikutan. Jadi kita harus punya pondasi yang kuat dulu sehingga kita tidak sembarangan berinvestasi. Jadi kita harus pelajari semuanya. Kita harus pelajari semuanya. Kita tidak tahu, kita tanya dengan orang yang lebih tahu. Kita relasi, punya relasi. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita harus punya relasi, kita bangun komunikasi dengan orang-orang hebat. Jadi, sehingga kita mampu menerapkan, kita punya, intinya tadi kita harus punya target. Jadi, setelah target kita tercapai itu, sudah kita lepas begitu. Begitu, Mbak Sabrina. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Bapak Mahfudin sudah menjawab itu tadi pertanyaan yang sudah masuk. Ini baik sekali ya untuk jawaban-jawaban dari para narasumber juga semoga sudah menjawab tadi pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Dan juga untuk teman-teman sekalian, terima kasih sebanyak-banyaknya sudah melayangkan atau menuliskan pertanyaan-pertanyaannya. Namun nanti akan Sabrina tetap umumkan ya beberapa nama yang akan menjadi calon pemenang. Dan juga untuk Anda ini mohon maaf Sabrina tidak bisa membacakan satu persatu pertanyaan yang sudah masuk karena banyak sekali sedangkan waktu kita juga sangat terbatas ya. Namun sebelum Sabrina tutup acara di pagi hari ini, silakan semuanya nyalakan kamera videonya, marilah kita berfoto bersama-sama. Silakan ya. Silakan aktifkan kamera video Anda semuanya untuk teman-teman yang berada di Banjarmasin. Silakan aktifkan kamera videonya, marilah kita berfoto bersama-sama. Ini tadi dari awal hingga akhir ada Kak Laila Hajar Maya Santi yang sudah bergabung. Kemudian juga ada Kak Tasya Manda Sabrina, loh namanya sama kayak saya ya. Terus juga ada Kak Rifda, ada Kak Maria, ada Kak Gina. Kemudian ini kok perempuan semua ini ya? Oh ini nih, ada yang laki-laki ya. Sabrina mau sapa dulu. Ada Kak Solihun Nur, Karimun Jaya, ada juga Kak Muhammad Ilham, juga yang lain-lainnya, Kak Muhammad Hafiz, Kak Naira Adna Salsabila, cantik sekali. Oke deh, kalau begitu mohon maaf Sabrina tidak bisa menyapa satu persatu. Namun mari kita berfoto bersama-sama semuanya dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Oke, satu kali lagi ya. Mari kita berfoto bersama satu kali lagi untuk teman-teman. Boleh gayanya bebas, silahkan. Mari kita berfoto bersama-sama semuanya dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Keren sekali, luar biasa. Hampir semuanya ini menyalakan atau mengaktifkan kamera videonya. Adapun nama-nama ya, ini yang menjadi calon pemenang. Ini tadi diantaranya adalah nama yang pertama, Sarina. Kemudian nama selanjutnya, Vira Melina. Kemudian nama selanjutnya, Erlina Hidayah. Nama selanjutnya, Muhammad Ilham. Kemudian Alia Sari. Kemudian Salma Amalia. Kemudian Sinta Fitriani, kemudian Astrid Marcella, kemudian Sheila, kemudian Mariska Aura. Selamat untuk Anda semuanya. Nanti untuk hadiahnya akan kami berikan dalam bentuk e-money ataupun juga pulsa ya. Jadi untuk Anda nanti juga akan tim verifikasi lebih lanjut lagi mengenai data diri dan juga pernah atau tidaknya menang. Kalau misal pernah menang, mungkin hadiah akan kami pindah tangankan dengan sangat terpaksa. Begitu. Oke, baiklah. Terima kasih sekali lagi Sabrina ucapkan untuk para peserta juga para narasumber yang telah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan juga untuk para peserta semangatnya luar biasa nih ya. Sabrina mewakili tim yang bertugas memohon maaf sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan selama acara berlangsung atau hal-hal yang memang kurang menyenangkan atau kurang berkenan selama acara ini berlangsung. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadiah. Sudah kami bagikan linknya melalui kolom chat yang tersedia. Nanti juga akan mengantarkan Anda ke e-certificate. Jadi silahkan mengisi postesnya juga ya. Baik, kalau begitu sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tolong-tolong aku balolong. Baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong. Bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebuah kebencian. Tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan. Karena tertipu jadi curigaan.
Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker. Trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati. Brad Pitt juga dibilang mati. Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Senang banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan. Gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI. Katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu,